Baik, Bapak Ibu sekalian, ya. Uh, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan sehingga kita bersama-sama hadir dalam rapat Komite 1. Saya persingkat saja bahwa pada hari ini tentunya kita akan melaksanakan rapat kerja dan persoalan-persoalan uh, yang kita temukan terkait dengan reses Komite 1 ya, ada dua agenda penting tadi yaitu pada saat Uh, ini ada persiapan yang dilakukan oleh kementerian terkait dengan pemindahan ASN ke ibu kota negara. Nah tentunya kita ingin uh, banyak tahu ya dari Pak Menteri laporan terkait dengan dinamika bagaimana persiapan ya dan juga kendala yang uh, sudah dihadapi dan seperti apa nanti kemitraan yang akan kita bangun dengan Komite Satu. Kemudian juga terkait dengan uh, penerimaan ASN ya PNS dan P3K tahun 2024 ya ini tentunya juga kita perlu mendapatkan informasi terbaru dari Pak Menteri dan ini tentunya menjadi sebuah catatan kami karena dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakan reses terakhir ini akan kembali ke dapil masing-masing ya jadi ini sudah Oh, reses sudah habis ya. Berarti ini masa sidang terakhir nih, Pak. Ini mungkin pi, sidang perpisahan. <laughs> nah, nanti satu Oktober akan dilantik lagi, dan mudah-mudahan uh, di ruang yang sama akan uh, bertemu lagi. Salah satu unsur penting dalam berjalannya birokrasi pemerintahan adalah aparatur sipil negara ya, yang memiliki integritas profesional, netral, dan bebas, serta uh, bebas dari intervensi politik, bersih, dan dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa merupakan tujuan dari pembangunan ASN sebagaimana termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, eh, uh, ASN juga dituntut untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, sebagai bagian dari pembangunan ASN diperlukan percepatan pelaksanaan transformasi ASN untuk mewujudkan aparatur sipil negara dengan hasil kerja tinggi dan perilaku yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adapt adaptif adaptif dan kolaboratif. Dasar ini kemudian menjadi dasar bagi terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Bapak Ibu yang kami hormati, pokok-pokok muatan dari Undang-Undang ASN terbaru memuat beberapa pokok pengaturan penting seperti penguatan pengawasan sistem merit ya, kemudian pen Penetapan kebutuhan PNS dan P3K, kesejahteraan PNS dan P3K, penataan tenaga honorer, dan digitalisasi manajemen ASN. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Penataan Pegawai Non-ASN atau tenaga honorer di lingkungan pemerintah wajib diselesaikan paling lambat pada Desember 2024. Pak Menteri, kita masih optimis ya, Desember 2024 ya, masih ya, insya Allah. Oleh karena itu, pada saat ini pemerintah telah membuka seleksi CASN, baik untuk PNS maupun P3K. Pelaksanaan telah dilakukan dengan baik, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sangat objektif. Pada kesempatan ini, kami ingin mendengar terkait perkembangan penerimaan calon ASN, baik PNS maupun P3K, termasuk terkait P3K yang tidak lulus bagaimana nasib mereka nantinya tentunya kita perlu penjelasan dari Pak Menteri untuk menjadi perhatian Pak Menteri juga nasib teman-teman PPN PN di setjen DPD kiranya dapat diperjuangkan semuanya menjadi P3K di tahun 2024 ini Pak data kalau nggak salah kita sudah serahkan ya dalam sidang sebelumnya di samping itu, terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara mewajibkan adanya pemindahan ASN ke ibu kota negara yang baru, yang dijadwalkan akan dilakukan pada tahun 2024 ini secara bertahap. Sampai dengan bulan Agustus 2024 ini kami belum mendapatkan informasi mengenai perkembangan kebijakan tersebut, walaupun kami mendengar berbagai langkah-langkah telah dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut Bapak Ibu yang kami hormati berdasarkan dinamika kondisi yang diuraikan sebelumnya dalam rangka mengetahui berbagai kebijakan dan masalah terkait perkembangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN Komite 1 DPDRI RI memandang penting untuk melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Pan RB dan juga PLT Kepala BKN untuk membahas terkait proses pemindahan ASN ke IKN dan perimaan ASN baik itu PNS maupun P3K tahun 2024 dan isu-isu strategis lainnya. Demikian pengantar dari kami, kami persilahkan kepada Pak Menteri untuk bisa memaparkan dan juga uh, menjelaskan kepada kita terkait dengan perkembangan-perkembangan, terkait dengan isu yang saya sampaikan tadi. Pak Menteri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua Om um Swastiastu, Nabu Budaya, Salam Kebajikan Bismillahirrahmanirrahim wa ala Muhammad, adu. Uh, Dengar lagu judulnya Widuri <tab> Tempo hari waktu dikendari Terima kasih Komite 1 DPR RI Atas dukungan yang selalu diberi <tab> Yang kami hormati ya yeah? Iya yeah, DPR RI Ketua Komite 1 yang kami hormati, para ketua dan seluruh anggota dewa anggota Komite 1 DPD RI yang hadir pada kesempatan maupun yang hadir secara virtual dan seluruh tim staf ahli tenaga ahli. Alhamdulillah hari ini kami hadir bersama tim dari BKN ada Kepala, PLT Kepala BKN dan para deputi, ada Bu Sesmen, para deputi dan tim dari Kemenpan RB. E, baik Pak Ketua, kami langsung saja ada dua hal yang e, diminta oleh Komite 1 pada kesempatan ini Pertama terkait dengan rencana pemindahan ASN ke IKN Yang kedua terkait dengan CPNS dan penyelesaian P3K yang sekarang sedang memasuki tahapan-tahapan yang penting Pertama, Pak Ketua, langsung saja ke slide eh, supaya memudahkan. Ada tahapan pemindahan ibu kota negara, karena tadi soal strateginya, maka kami sampaikan ada strategi short term, medium term, dan future government. Yang pertama adalah terkait miniatur penyelenggaraan pemerintahan itu 2022 sampai 2024 ini mulai tahap awal efektivitas penyelenggaraan pemerintah di medium term itu 2025 2009 konsepnya share office jadi tahapan lanjutan perpindahan kelembagaan dan ASN kemudian perwujudan smart government dan operational share office system Kemudian feature government itu yang ketiga 2030-2024 itu mendorong agar terwujud agile government 2035 sampai 2039 itu adalah kota cerdas industri 4.0 dan 2040 sampai 2045 inilah tahapan-tahapan yang sudah kami siapkan dan kami terus berikan eh, pemahaman bersama para KL yang melakukan rapat-rapat tidak berhenti kepada kita eh, bersama kita. Yang berikutnya Pak Ketua, kita telah melakukan penapisan pemindahan Kementerian Lembaga ke ibu kota negara. Yang pertama tentu pendefinisian peran strategis KL untuk mengidentifikasi seberapa penting ya KL terhadap negara, daya saing dan kemandirian, kemudian bentuk risiko dan sistem dukungan pengambilan keputusan dan lain-lain. Inilah penapisan yang kita kerjakan. Semula ada diskusi, oh kementerian ini yang penting pindah duluan. Saya belakangan gitu. Ternyata ini kemudian diskusi kita akhiri tidak ada lagi yang duluan, tidak ada yang belakangan, semua pindah bersama, yang membedakan adalah eh, salon mana saja dan deputi mana yang prioritas untuk pindah. Nah, dari hasil penapisan kemudian kita membuat skala prioritas Pak Ketua dan anggota DPD yang terhormat prioritas satu itu ada 179 unit eselon 1 di 38 kementerian lembaga kemudian prioritas 2 adalah 91 unit eselon 1 di 29 KL dan prioritas 3 adalah 379 unit eselon 1 di 59 kementerian lembaga. Ini adalah penapisan yang kita buat tentu menyesuaikan dengan bangunan termasuk apartemen ASN yang disiapkan. Prinsip pemindahan ASN ke ibu kota negara adalah semua KL tadi kami sampaikan pada satuan kerja itu akan pindah ke ibu kota negara. Skema pemindahan dilakukan secara bertahap. Setiap pegawai ASN berkeluarga akan mendapatkan satu unit Hunian dulu ada konsep sharing, tapi arahan Bapak Presiden, setiap ASN yang pindah dan punya keluarga, mereka dapat satu unit apartemen, tidak lagi sharing. Kemudian, pegawai ASN yang pindah diproteskan bagi yang lajang yang belum berkeluarga, jadi tapi yang berkeluarga tetap diberi tempat. Kira-kira gitu, pegawai ASN yang pindah eh, tahap pertama perlu diberikan tunjangan khusus, formasi khusus untuk IKN dan smart government sekali yang rencana pengisian ASN di KN adalah mulai dari pemindahan ASN, pengadaan CPNS khusus untuk IKN. Nah, kita sudah siapkan ini untuk IKN karena dari total kurang lebih 250.000 formasi CPNS fresh graduate tahun ini atas arahan Bapak Presiden, kita memberikan afirmasi 5% buat putra-putri Kalimantan. Ini terutama yang DPD dari Kalimantan ini. Jadi berarti akan ada kurang lebih 2000 formasi ASN multi talenta, multitasking itu akan diisi oleh putra-putri Kalimantan yang mereka nanti tidak bersaing dengan putra-putri dari Jawa, dari Bandung, dari dan seterusnya, seterusnya. Mereka diberikan ruang 5%, 5%. Yang kedua pengadaan cabang IKN, kemudian mutasi perpindahan sekitar IKN. Nah, perpindahan dari sekitar KN ini akan dilakukan terbuka dengan seleksi khusus. Tidak bisa langsung pindah karena ada kriteria dan kualitas yang diharapkan bisa dipenuhi oleh ASN yang akan pindah ke IKN termasuk baik dari sisi digital, multitasking, dan lain-lain. Oleh karena itu, kami telah bersepakat bahwa untuk mutasi pegawai ASN Pemda ke UIKN dan atau KL yang akan ada di KN mutasi pegawai ASN dilakukan secara terbuka dan kompetitif tidak bisa seperti kabupaten lain yang pindah antar kabupaten antar kota lowongan pegawai ASN pada UIKN yang ada diumumkan secara terbuka proses pelamaran dilaksanakan secara digital seleksi dilakukan dengan sistem CAT pengumuman hasil seleksi juga diumumkan secara terbuka ini adalah terkait dengan perpindahan antar eh, Pemda atau KL ke IKM. Baik, kami hormati yang berikutnya kami ingin sampaikan bahwa kebutuhan CPNS 2024 ini kami ingin sampaikan untuk instansi pusat itu 130.341, kemudian proyeksi kebutuhan CPNS instansi di IKN 40.201. Ini apa namanya formasinya. Usulan ASN untuk otorita IKN ada 600, kemudian afirmasi bagi putra-putri Kalimantan itu sebesar 5% dari total CPNS berarti kurang lebih ada 2000 satuan eh, apa namanya? talenta-talenta multitasking dari putra-putri Kalimantan nanti yang akan diberi afirmasi untuk apa namanya? bisa mengabdi di IKN. Terkait dengan proses berikutnya adalah tentu kita menyesuaikan dengan e, kesiapan perencanaan ideal terkait dengan hunian. Kalau kita lihat Pak sekalian yang kami hormati, prioritas kedua lanjutan pemindahan adalah 29KL atau 12KL yang baru mulai pindah, itu ada 12 menteri jumlah JPT Madya 91, jumlah SN 6824. Protes ketiga lanjutan adalah Menteri atau PK Instansi 18, jumlah JPT Madya 378, jumlah SN 14262. Kalau kita lihat target kesiapan hunian, Bapak sekalian yang kami hormati, memang ini belum memungkinkan skenario satu bisa kita jalankan karena memang hunianya belum seluruhnya selesai. Kalau kita lihat Mbak sekalian, ada 47 tower itu sama dengan 60 unit karena satu unitnya 98 meter dan total untuk ASN itu dari 47 adalah 29 tower dan kemudian untuk TNI Polri ada 18 tower sehingga targetnya sampai Desember. Kalau kita lihat tower yang tersedia itu September akan ada 660 unit, Oktober ada 1.020 unit, dan Desember ada 60 unit. Karena memang kemarin ada kendala uh, cuaca dan seterusnya dan seterusnya. Dan kalau kita uh, apa namanya kita urai untuk kebutuhan ruang kerja dan lain-lain, Pak sekalian. Ada ruang kerja bersama di empat gedung Kemenko, di mana di satu gedung ada delapan menteri, ada 21 JPT Madya ada 100 JPT pertama, dan 1.216 uh, ke bawah ya. Kemudian Kemenko 2, ada delapan, dan seterusnya, seterusnya. Ini adalah mapping yang kita buat. Dan kalau kita lihat misalnya, ini adalah unit apartemen yang sudah tersedia. Nah, jadi bagus sekali dan ya 98 meter viewnya bahkan yang menarik adalah kualitas udaranya 6, jadi sangat sehat hidup di sana. Kata Pak Menkes, hidup dengan kualitas udara 6 menurut teori dunia itu umur tambah 10 tahun. Nah tambah 10 tahun. Sementara kualitas udara di beberapa kota ada 50, bahkan 150, jadi memang uh, kualitasnya berkurang. Nah kelebihan di IKN adalah kualitasnya dan jenis air luar biasa. Bapak sekalian, kita sedang menyiapkan komponen pembiayaan untuk insentif bagi pemindahan terkait dengan apa namanya? pemindahan kita ke IKN. Yang berikutnya adalah bahwa pemindahan ke IKN berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan ini bukan hanya memindahkan ASN ke IKN, tetapi yang paling penting adalah memindahkan budaya kerja cara kerja dan juga sistem pelayanan yang berbasis digital. Oleh karena itu smart government di IKN menjadi bagian penting dari persiapan selain persiapan pembangunan fisik tadi. Oleh karena itu kalau kita lihat kondisi saat ini sistem kerja aplikasi kebijakan masih bersifat silo dan instansional ke depan visi kota cerdas Nusantara adalah kolaboratif, ejal dan terintegrasi sesuai dengan sistem pemerintah berbasis elektronik yang sekarang sedang kita siapkan. Dukungan digitalisasi juga terus di didorong sehingga dengan demikian program pemindahan ASN ke IKN sekali lagi bukan hanya pindah kantor tetapi juga pindah budaya kerja termasuk penerapan set of uh, shared office di IKN jadi, nanti kantor itu tidak hanya satu ditangani oleh ditempati satu kementerian, tapi nanti berbagi. Mungkin, Pak Ketua, kalau pas ke Australia, ke New Zealand, dan ke beberapa negara, Bapak kalau cari menteri itu kan enggak beda-beda gedungnya, satu gedung aja. Oh, menteri ini di lantai ini menteri ini ya menteri ini di lantai sekian sehingga kalau kita datang itu ternyata di tempat itu kementerian kumpul nah bisa kita bayangkan nanti betapa efisiennya karena kantor kementeriannya per kemenku bisa kumpul di tempat itu jangan-jangan rapat koordinasi tidak perlu lagi ke kantor cukup di kafe di bawah mereka bisa sambil ngopi makan siang tapi rapat koordinasi terjadi apalagi sistem digital dan sistem kerjanya nanti telah dipersiapkan dengan baik inilah yang diharapkan oleh pemerintah sekali lagi perpindahan ke IKN juga merupakan perpindahan budaya baru dan cara kerja baru penerapan share office tadi juga sudah kami sampaikan begitu juga target penerapan share office di 2023 mulai ruang kantor infrastruktur jaringan dan aplikasi fasilitas pendukung sistem kerja semuanya telah disiapkan Bahkan kami hormati ada tiga langkah percepatan transformasi digital membangun IKN sebagai kota cerdas percepatan pembangunan smart government dan percepatan persiapan KL untuk perbindahan tahap awal ke ibu kota ini saya kira beberapa hal yang mendasar terkait dengan persiapan perpindahan ke IKS, persiapan penyelesaian uh, rekrutmen uh, ASN. Nah, terkait ini saya minta uh, PLT Deputi SDMM untuk menyampaikan terkait persiapan ini dan mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh uh, Kepala PLT Kepala BKN. Silakan, silakan Pak. Itu akan diselesaikan tadi menjawab pertanyaan Pak Ketua itu 100% tahun ini untuk tenaga non ASN. Jadi P3K ini tidak diperuntukkan bagi mereka yang di luar yang sudah bekerja di instansi pemerintah. Nah, termasuk nanti yang akan jadi prioritas itu adalah yang pertama XTHK2, jadi tenaga-tenaga honorer Pak yang saat ini ada dan belum terangkat. Yang kedua adalah mereka yang terdata di dalam database BKN ya, Kemudian yang ketiga adalah mereka yang masih bekerja tapi tidak terdata di dalam database BKN. Nah oleh sebab itu nanti akan ada mekanisme penerimaan untuk uh, P3K di tahun ini, uh, sehingga nantinya mereka akan tetap bisa mendaftar walaupun ada keterbatasan formasi yang diusulkan, Pak. Nah, mekanismenya itu dengan dua cara. Yang pertama adalah bagi mereka yang memenuhi syarat di TXTHK2 dan database BKN, maka akan diangkat sesuai dengan anggaran yang tersedia di Kementerian Lembaga dan Pemda. Jadi artinya mereka terangkat karena ada keterbatasan dan ada kuota 30% di Undang-undang HKPD, Pak. Namun bagi mereka yang tadi tidak ada formasi, tapi mereka terdaftar, maka mereka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, dengan P3K paruh waktu itu nanti tidak mempertimbangkan formasi dan tidak mengganggu sistem penganggaran yang ada di instansinya. Jadi, prinsip dasarnya mereka itu tidak akan pernah diberhentikan. Jadi, dia tetap bekerja dan BKN nanti akan memberikan uh, nomor induk, Pak. Jadi, tetap walaupun baru waktu, supaya menjamin kepastian hukum bagi mereka, mereka itu akan diberikan nomor induk P3K. Jadi, misalnya di DPD, ketika ada kekosongan, maka dia akan bisa langsung diangkat secara penuh, Pak. Tapi, kalau anggaran di DPD terpenuhi, itu bisa diangkat secara penuh secara uh, keseluruhan nah, oleh sebab itu kami sudah mempersiapkan ada di Permen 6 2024 kemudian juga ada di Kemen yang sudah kita siapkan untuk kekhususan yang uh, P3K jadi afirmasi secara penuh melalui seleksi itu dilakukan 100% untuk P3K, namun untuk CPNS itu dilakukan sangat ketat dan kompetitif ya, jadi untuk CPNS itu tidak ada afirmasi bagi yang kumlot, putra-putri terbaik, termasuk Kalimantan dan sebagainya. 5 persen yang untuk Kalimantan itu kelebihannya adalah dia tidak berkompetisi dengan luar Kalimantan. Tapi tetap dia tidak diberikan afirmasi, tetap akan kompetitif di antara mereka. Jadi artinya kalau kita berikan afirmasi sama aja kita tidak menstandarkan Pak CPNS kita. Ya, tapi keunggulannya itu adalah tadi melalui proses seleksi yang ketat tapi diberikan kuota secara khusus untuk putra-putri uh, Kalimantan. Kemudian proses uh, pendaftaran sekarang ini sudah berjalan kemarin terakhir tanggal sampai tanggal 2 mungkin nanti dari uh, Pak Kepala BKN secara rinci terakhir kemudian kita sudah akan uh, melakukan persiapan untuk Uh, seleksi nah, seleksi ini nanti akan dilakukan secara ketat. Untuk P3K, uh, kami sudah menyerahkan untuk penetapan formasinya, tinggal nanti kita akan coba melakukan uh, menyusun tahapan-tahapan pengumuman dan sebagainya untuk yang. P3K uh, barangkali itu tapi ini kami laporkan juga ke Pak pimpinan bahwa formasi yang kita siapkan rupanya memang tidak penuh Pak jadi formasi yang kita siapkan itu dari usulan dan penetapan itu hanya 50% dari usulan dari uh, instansi pemerintah ya khususnya untuk yang uh, P3K. Nah, oleh sebab itu kita buka dengan mekanisme lain supaya teman-teman yang statusnya non ASN tadi dan formasinya tidak tersedia, tapi dia bisa mengikuti seleksi dengan uh, mekanisme di luar formasi namun tetap bisa mendaftar sebagai uh, aparatur sipil negara. Barangkali ini Pak Menteri sebagai tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak sekalian. Saya minta slide 32 ya, teman-teman. Pak Ketua, Pak Bapak sekalian, Sebenarnya tahun ini, kalau kita lihat sebelum slide ini, kita telah menyampaikan usulan e, berbagai daerah dan keinginan publik. Kami sampaikan kepada Bapak Presiden, sehingga Bapak Presiden kemudian menyiapkan formasi terbesar tahun ini, fresh graduate 600.000. Kenapa? Karena selama ini banyak P3K ada tuntutan supaya anak-anak hebat ini bisa diberi ruang untuk jadi PNS. Tapi sayangnya sampai ini kita kenapa ini tertunda agak ke belakang waktunya Bapak Ibu sekalian karena kita beri kesempatan daerah untuk mengusulkan. Kita tunda sampai berapa kali ini? Hah? Sampai dua kali kita tunda. Tapi sayangnya tidak seluruh daerah mengusulkan. Saya minta slide nomor 32. Nah, kalau kita lihat di slide 32 Bapak -Ibu sekalian, fresh graduate kita siapin farmasi 248.000. Ini untuk memenuhi talenta-talenta digital, karena sekarang pemerintahan lebih banyak digital sistem kerjanya. Supaya kabupaten kota mengusulkan anak-anak muda di sistem kerja digital ini, talenta-talenta digital tadi. Begitu juga auditor, karena auditor tidak bisa dari P3K. Sayangnya, dari 600.000 itu yang terusulkan hanya 248.000, Pak Ketua. Saya kelas slide ini yang ingin kami sampaikan begitu juga terkait dengan P3K juga sama P3K ini kita siapin uh, usulan P3K 1,6 juta ya Pak 1,7 tapi yang usul tidak sampai 1,7 dan kalau kita lihat misalnya kita lihat slide yang bawah itu usulan yang lebih kecil dari sisa non ASN itu ada 2, 31 persen 24 instansi pusat Kemudian instansi daerah ada 408 alias 74 persen usulan lebih kecil dari sisa non ASN yang tersedia. Kita udah lihat masalahnya berarti ini terlalu besar pegawainya dan anggarannya sudah melampaui 30 persen. Maka dia tidak berani mengusulkan banyak. Nah kemudian usulan yang sesuai dengan sisa non ASN itu 11 persen. Ini lebih apa, sesuai yang sesuai. Jadi, dan instansi daerah hanya 4% saja yang sesuai. Dan usulan lebih besar dari sisa non-ASN itu ada 58% untuk instansi pusat. Dan kemudian instansi daerah ada 25% atau 135, 134 eh, kabupaten kota provinsi yang mengusulkan. Kami kira ini eh, tambahan dari kami. Eh, kemudian Pak Kepala BKN, Bapak yang akan mempersilahkan kira itu dari kami, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, baik Pak Menteri 38 halaman bisa dikejar dalam waktu Berapa menit ya? 20 menit Ini luar biasa, bukan Bukan buru-buru, ini sebenarnya saya ingin mengingatkan Saja bahwa jam 1 nanti Pak Menteri Ada rapat terbatas dengan Pak Presiden ya, ya. ya. Jadi kita sepakati jam 12 Selesai? Ya, ya, Sepakat Pak ya? ya Boleh ya anggota lain ya? Kita sepakati jam 12 selesai Kemudian yang sangat penting presentasi Pak Menteri ini Cepat bukan ngejar waktu, jangan salah memang karakter beliau yang geraknya cepat gitu ya. Jadi banyak persoalan-persoalan di ASN ini yang sangat complicated sekali itu bisa diselesaikan secara cepat itulah karakter beliau. Baik selanjutnya PLT kepala BKN ya kita ingin dengarkan silakan Pak. Bukan berarti harus cepat juga Bang. enggak. Ya, silakan. Terima <tuh> kasih ya, Pak. Baik sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua, Wakil Ketua dan anggota Komite 1 DPD RI. Yang saya hormati Bapak Menteri Pan RB, yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi Matya di lingkungan Menpan dan BKN, bagus sekali sekalian berbahagia. Izinkan saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri yang berkaitan dengan perkembangan pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2024. Bapak Ketua yang hormati pada prinsipnya sudah ditetapkan formasi oleh Pak Menteri yang dibagi menjadi tiga jenis pengadaan. Yang pertama kaitannya dengan formasi sekolah kedinasan kemudian yang kedua formasi pegawai negeri sipil dan yang ketiga adalah formasi untuk pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kemudian untuk formasi khusus CPNS tahun 2024 itu juga sudah ditetapkan untuk instansi putrat itu ada lima formasi khusus yang pertama adalah putra-putri lulusan terbaik yang berpredikat pujian dengan pujian atau kumlot Kemudian penyandang disabilitas paling sedikit ditetapkan 2% dari penetapan alokasi PNS. Kemudian yang ketiga ada diaspora, yang keempat putra-putri wilayah Papua, dan yang kelima adalah yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, putra-putri Kalimantan yang paling sedikit jumlahnya 5% dari penetapan alokasi PNS pada unit Satker Pusat. Kemudian formasi khusus untuk instansi daerah itu hanya ada tiga, yang pertama adalah putra putri lulusan terbaik, yang kedua penyandang disabilitas, dan yang ketiga adalah putra putri daerah tertinggal. Bapak Ketua yang saya hormati akan kami sampaikan alur pengadaan salon aparatur sipil negara yang selama ini kita lakukan. Yang pertama tentu instansi pemerintah harus melakukan rincian formasi pada sistem informasi aparatur sipil negara perencanaan yang sudah ditetap, disiapkan oleh BKN. Kemudian melakukan usulan rincian formasi ASN itu dan dilakukan verifikasi dan validasi oleh BKN dan Kementerian Pan-RB dan terakhir ditetapkan oleh Pak Menteri Pan-RB. Kemudian hasil penetapan itu instansi pemerintah mengumumkan pengadaan calon aparatur sipil negara. Setelah diumumkan maka para pelamar itu wajib membuat akun dan registrasi pada SSCASN yang sudah disediakan oleh BKN dan dilakukan validasi data kependudukan yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Bapak-Ibu yang saya hormati, setelah semuanya dilakukan, maka dilakukan seleksi administrasi oleh instansi pemerintah. Kemudian, apabila itu sudah dilakukan, perlu ada masa sanggah dan jawab sanggah dalam pelaksanaan seleksi administrasi. Barangkali ada yang merasa dirugikan ketika ditolak seleksi administrasinya, sehingga dia diberikan kesempatan untuk melakukan penyanggahan. Peserta yang lolos seleksi administrasi kemudian mengikuti ujian seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi teknis dengan CAT BKN yang dilanjutkan ujian seleksi kompetensi bidang bagi yang lolos SKD. Pengumuman hasil seleksi dilakukan berdasarkan nilai ambang batas yang sudah ditetapkan oleh Kementerian PAN sekaligus nanti apabila para peserta itu lolos akan diumumkan kelulusannya dan terakhir ditetapkan NIP oleh BKN dan diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian. Bapak Ketua yang saya hormati, ada ekosistem seleksi yang dilakukan oleh BKN yaitu kaitannya dengan SSCASN yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan seleksi seleksi calon aparatur sipil negara ini. Ini kaitannya dengan yang pertama, tentu semua instansi harus bisa menetapkan perencanaan kebutuhan yang dilakukan oleh instansi untuk lima tahun ke depan dan dirinci setiap tahunnya. BKN juga melakukan terobosan dengan menetapkan portal ASN karir. Jadi selama ini banyak pelamar yang kurang informasi terhadap jabatan-jabatan yang dibuka termasuk di dalamnya tugas-tugas yang akan dia lakukan ketika dia diangkat, kemudian penghasilannya berapa, kemudian karir tertingginya apa. Nah, ini sudah bisa semuanya diketahui melalui portal SN Karir ini. Kemudian pendaftaran ini dilakukan seperti yang saya sampaikan tadi sampai dengan nanti pada pengisian DRH. Dan verifikasi dilakukan oleh BKN, kemudian admin tentu yang dibuka oleh masing-masing pelamar. -masing itu dipakai juga untuk e, melakukan pendaftaran lebih lanjut. Kemudian kita juga membuat dashboard yang berkaitan dengan e, dashboard yang ada di instansi BKN maupun di kantor regional yang ada di pusat. Eh, maaf, kantor BKN pusat maupun kantor regional yang ada di daerah. Nah, Bapak/Ibu yang saya hormati, tentu dalam pelaksanaan seleksi ini BKN selalu menyediakan web stacks untuk para pelamar apabila membutuhkan informasi yang diperlukan kaitannya dengan pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara. Bapak/Ibu yang saya hormati, BKN telah menetapkan jadwal seleksi calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024. Karena untuk sekolah kedinasan sudah selesai dilaksanakan dan saat ini masih dalam tahap pendaftaran yang insya Allah nanti akan ditutup di tanggal 6 September 2024. Nah kita berharap seleksi administrasi itu nanti bisa dilakukan oleh instansi mulai tanggal 20 Agustus sampai dengan 13 September 2024. Hasilnya bisa diumumkan mulai tanggal 14 sampai dengan 17 September 2024. Kemudian konfirmasi penggunaan nilai seleksi kompetensi dasar tahun anggaran 2023 oleh peserta seleksi itu bisa dilakukan tanggal 18 sampai dengan 28 September 2024. Bapak pimpinan yang kami hormati, jadi peserta itu boleh memilih apakah dia akan mengikuti seleksi kompetensi dasar atau yang bersangkutan apabila pernah mengikuti SKD, dia bisa menggunakan nilai yang dipakai pada saat yang bersangkutan sudah pernah melakukan seleksi SKD dengan menggunakan nilai dan itu sudah diberikan sertifikat oleh BKN. Ini untuk mengurangi banyaknya peserta yang melakukan atau ingin apa melaksanakan seleksi kompetensi dasar. Jadi ini terobosan kita seperti TOEFL ketika dia sudah punya, sudah pernah, kemudian sudah ada sertifikatnya, dia boleh menggunakan itu tanpa harus ikut seleksi kompetensi dasar. Nah, bapak ibu yang saya hormati, tentu untuk jadwal seleksi ini insya Allah moga-moga tidak akan mengalami perubahan, karena kita eh, berkomitmen agar seleksi CPNS ini nanti akan selesai di tahun 2024. Jadi, ini yang yang selama ini sudah kita siapkan dengan baik atas saran Pak Menteri sehingga pelaksanaan seleksi nanti rencananya insya Allah akan dilakukan tanggal 16 Oktober sampai 14 November tahun 2024 ini moga-moga tidak mengalami perubahan jadwal kemudian selanjutnya seleksi itu dilakukan di beberapa titik lokasi yaitu ada yang mandiri BKN menggunakan tempat di BKN kita punya 14 kantor regional dan 21 UPT yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Sehingga berharap semuanya itu bisa dilaksanakan tepat waktu. Seleksi ini juga bisa dilakukan oleh instansi secara mandiri ketika instansi itu memang menginginkan seleksi itu dilakukan secara sendiri namun tetap difasilitasi oleh BKN karena semuanya soalnya kemudian apa sistemnya itu harus dari BKN. Kemudian ada juga nanti seleksi yang dilakukan di luar negeri. Karena banyak pelamar yang di luar negeri tidak bisa balik ke Indonesia. Nah, BKN menyediakan uh, lokasi yang ada di luar negeri. Tapi tergantung jumlah pelamarnya, kalau misalnya memang memungkinkan kita gabung di beberapa negara, kita gabung. Kalau enggak mungkin bisa dilakukan di uh, setiap titik lokasi di luar negeri. Bapak pimpinan yang saya hormati, di dalam seleksi ini tentu kita eh, akan menetapkan nilai ambang batasnya. Namun demikian perlu kita ketahui bahwasannya untuk seleksi ini khususnya untuk kompetensi dasar itu ada tes wilayah wawasan kebangsaan, kemudian tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Soalnya tentu Uh, jumlahnya maksimal 550 dengan waktu 100 menit. Bagi mereka yang mencapai nilai ambang batas untuk bisa mengikuti seleksi uh, SKB selanjutnya peserta yang diambil adalah maksimal tiga kali dari uh, formasi yang ditetapkan. Meskipun yang lulus itu lebih dari tiga kali, tetapi sesuai dengan uh, peraturan Menpan hanya tiga kali jumlah formasi yang ditetapkan yang bisa mengikuti seleksi selanjutnya. Nah, inilah sertifikat yang selama ini kami sampaikan bahwasanya semuanya seleksi itu sudah dilakukan secara digitalisasi. Mulai dari pendaftaran, kemudian sampai dengan nanti penetapan nomor induk pegawai yang dilakukan oleh BKN, kita sudah tidak, tidak lagi menggunakan model manual tetapi sesuai arahan Pak Menteri semuanya sudah dilakukan eh, secara digital. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, prediksi berdasarkan jabatan tenaga non ASN kondisi 26 Agustus 2024 kemarin yang belum diangkat tadi disampaikan oleh Pak Menteri kurang lebih 1.783.665. Jadi dengan uh, Posisi administrasi itu 41 persen, teknis 29 persen, guru atau pendidik 21 persen, kesehatan 6 persen, dan penyuluh 3 persen. Dan tentu nanti akan dilakukan seleksi sama dengan seleksi CPNS di mana tahapannya mulai dari pendaftaran sampai dengan penetapan nomor induk p 3 k dan terakhir penetapan SK oleh pejabat pembina kepegawaian di masing-masing instansi. Mungkin itu Bapak Pimpinan tambahan dari kami. Kami mohon dukungannya, moga-moga dalam pelaksanaan seleksi ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan tepat waktu sesuai perencanaan yang ditetapkan. Saya akhiri bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kepala PLT, Kepala BKN ya, kita hanya mengingatkan. Itu sistem digitalisasi, sistem ujiannya kita apresiasi namun yang harus di diperkuat itu adalah kontrol kamera pak sekarang itu sudah canggih ya anak-anak sekarang itu sudah bisa ujian dengan menggunakan artificial intelligence dia bisa menjawab dengan jawaban yang cepat dan tepat hanya dengan membrowsing dengan menggunakan sistem Artificial intelligence, nah, saya uh, melihat aplikasi itu. Apakah sudah mendeteksi seperti itu? Jadi, bisa dibatalkan kalau ada calon CPNS yang curang, misalkan, karena sekarang kecanggihan teknologi itu. Mohon maaf ya, generasi sekarang itu lebih menguasai daripada generasi-generasi yang uh, apa namanya yang di atasnya. Baik, di sini ada senator Abdurrahman Taha ya uh, dari Sulawesi Tengah, terus di sini juga ada Pak Senator Darman Syahusin dari Bangka Belitung. Baik, saya minta tanggapan dulu dari puang yang pertama dari Dokter Haji, Ajib Padindang. Silakan. Ini saya sebenarnya mau minta agak tengah-tengah, tetapi karena perintah Ketua, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri yang saya banggakan, saya hormati beserta seluruh jajaran PLT Kepala BKN yang kami hormati dan kami lihat BKN-nya di daerah terutama daerah saya cukup berperan, bermitra dengan pemerintah daerah, pimpinan Komite 1, beserta seluruh Bapak-Ibu Anggota Komite 1. Saya um, sebenarnya ada dua hal ini Pak Ketua. Yang pertama adalah ingin menyampaikan apresiasi sekaligus, macam pandangan, mudah-mudahan sudah terpikirkan oleh Pak Menteri dengan jajaran. Yang pertama adalah kami apresiasi terhadap afirmasi yang diberikan kepada putra-putri Kalimantan. Kalimantan ya, andai kata pun bisa ada kata dalam kurung Kalimantan Timur lagi lebih spesifik lagi gitu. Terhadap uh, penerimaan pegawai ke depan, terutama di P3K, saya cuma agak cemburu Pak Menteri sebagai perwakilan dari Sulawesi. Seberahnya ini Kalimantan adalah Sulawesi, ya seandainya sebelum ditetapkan 5 persen ikutlah. Sulawesi dua setengah persen di sana. nah ini ini hanya kecemburuan secara secara ini karena penduduk Kalimantan dan terutama Kalimantan Timur itu terbesar kedua adalah berasal dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi secara umum. Bahkan bahan bangunan IKN sekarang ini 60 persen suplai dari Sulawesi. Um, catatan saya di sana adalah apa yang Bapak sudah lakukan ini cukup bagus, cukup menarik, tetapi saya melihat um, dan belum pernah belum pernah terungkap di media pak ya bagaimana aspek pendidikan anak, anak ASN kita terutama pendidikan yang ada di kewenangan pemerintah daerah pendidikan dasar dan um, saya kira itu masalah tersendiri mungkin dan sudah pasti terpikirkan tapi kami ingin mendengarkan nanti responnya dari bapak menteri karena ini saya belum pernah lihat bagaimana pemerintah daerah sekitar ikn atau dalam ikn mempersiapkan kalau rumah sakit saya baca wah sudah cukup bagus ada persiapan rumah sakit sampai taraf internasional. Tapi sekolah sekolah dasar, terutama sekolah dasar ini. Kalau yang sekolah apa untuk perguruan tinggi kan mereka tidak perlu bawa anak misalnya ke sana. Ya apalagi perguruan tinggi tidak semudah itu. Itu yang berkait dengan eh, apresiasi saya terhadap persiapan dan kesiapan kita di IKN. Saya sebenarnya ingin mengatakan kenapa masih terlalu berlebihan informasi insentifnya. Bukankah seorang pegawai negeri bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia? Dan bukankah ke depan ini bisa mencemburukan Pak Menteri? Tapi ya sudahlah, karena menurut saya ini memberikan support, seakan-akan ada orang tidak ikhlas mau ke IKN Ya, seakan-akan dengan segala fasilitas yang dijanjikan akan diberikan itu. Yang kedua adalah um, saya memahami dan merasakan bahwa berkait dengan... Um, saya sebut sebagai pagu penerimaan ASN maupun P3K. Sedemikian rupa Kementerian PAN-RB merancang, tapi memang saya belum melihat bagaimana daya dukung Kementerian Keuangan. Saya termasuk orang yang terlibat dalam pembahasan undang-undang HKPD, ketika saya di komite 4 dengan Komisi 11, dan istilah 30 persen belanja pegawai itu, itu pun sungguhnya bertahap pengertiannya. Karena sekarang ini realnya adalah belanja pegawai pemerintah daerah rata-rata di atas 70 persen sesungguhnya. Jadi kalau mau nanti ke depan diketatkan 30 persen dengan pengalaman Pak Menteri jadi Bupati yang lalu, memang ini eh, waktu itu diskusinya jalan keluarnya kan begini Pak, pemerintah pusat menambah pagu dana transfer ke daerah. Sehingga 30 persennya tetap, tetapi nilainya menjadi besar. Jadi nilai dana transfer ke daerah itu yang diperluas itu diskusi kami dengan Kementerian Keuangan pada saat itu. Yang saya ingin sarankan untuk pemikiran Kementerian Pan RB ke depan adalah dan juga sudah pernah kita ungkapkan mungkin dalam rapat-rapat yang lalu hampir seluruh sistem kepegawaian kita ini adalah sentralistik sesungguhnya. Semua diatur arah kebijakannya dari pusat. Kenapa tidak sekalian penggajiannya sehingga dengan demikian pemerintah daerah tidak terjebak tanda kutip dengan kapasitas fiskal yang harus mencapai sekian. Kalaulah misalnya pagu anggaran ASN, terutama tentu sekalian saja ditanggung oleh kementerian, lembaga di pusat. Ini ini usul saran saya kepada Pak Menteri dan jajaran untuk ke depan. Yang ketiga, ini aspirasi Bapak Menteri dan Bapak eh, seluruh jajaran. Aspirasi ini ada dua. Yang pertama adalah kami eh, menggaris dan menyambut baik tadi pernyataan. Eh, bahwa 100 tenaga honorer dan uh, tenaga ini di kementerian dan lembaga di pusat itu akan diselesaikan dalam tahun 2024 ini. Aspirasi ini dari lingkungan kami, Pak Ketua ya, Lingkungan Kita di DPD RI, pada rapat yang lalu kan kita sudah menyerahkan juga ke Kementerian uh, uh, Reformasi, Birokrasi terhadap nasib para honorer dan ini di lingkup kesekjenan DPD RI. 30 ya, 30. kalaulah tadi dikemukakan ada kaitan dengan pagu anggaran, 30. saya kira bagi sekjen kesekjenan DPD RI tidak masalah karena mereka memang sudah digaji selama ini. Tapi statusnya itu untuk lolos lulus, nah, ini kan. Jadi kami e, sampaikan aspirasi ini ke Pak Menteri supaya seluruh pegawai ada di sini 15 tahun Pak masih honorer. 15 tahun masih honorer, belum P3K. Karena untuk lolos P3K-nya masih harus memenuhi berbagai kriteria yang lalu. Lalu, dan dengan pernyataan tadi kami meminta uh, aspirasi di lingkungan kerja kami. Apalagi kami ini sudah mau tinggalkan DPD ini. Nanti Bu Jailika lagi yang dapat bebannya ke depan. <gitu> <gitu> yeah. Jadi ini, ini uh, menggembirakan pernyataan tadi dan kami mendukung sepenuhnya supaya di lingkup kesekjenan DPD. Saya dapat informasi juga sudah ada komitmen uh, dengan lingkup kesekjenan um, DPR. Bahkan dikatakan yang sudah bekerja honor lima tahun itu otomatis jadi P3K, itu berita. Tapi berita ini kan tergantung juga siapa yang memberi keterangan. Aspirasi kedua adalah Bapak Menteri, um, kunjungan Bapak ke Sulawesi Selatan yang lalu, kami apresiasi dan terungkap bahwa salah satu pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah Sulawesi Selatan, yang tidak mencukupi pagu yang dimaksudkan tadi untuk usulan ASN-nya. Saya sebenarnya sependapat dengan mereka, Pak, ketika saya anggota DPRD Sulsel. Saya membidangi ini. Memang, kelihatan sudah jumlah pegawai itu cukup besar, terutama kesesuaian tugas pokok fungsi ASN kita karena rekrutmen yang lalu. Tapi kan tidak perlu lagi dipersoalkan sistem yang lalu. Rekrutmen yang lalu itu tidak melihat pendekatan kebutuhan, tapi pendekatan ya, bagaimana menjadikan pegawai negeri ini sebagai suatu lapangan kerja kan ini yang yang sungguhnya dibalik itu ya. dia akan dianggap bahwa pegawai negeri itu sebagai suatu lapangan kerja bukan lapangan pengabdian yang intinya di situ. Nah berkait dengan hal ini tadi ada kaitan dengan um, analisis terhadap jumlah anggaran ya, kemampuan keuangan daerah dengan pegawai yang tersedia maka ada jalan keluar sekaligus aspirasinya ini Pak Menteri agar Ya, mungkin juga nanti dengan dengan lan bapak dengan Kapen bapak di Makassar pernah juga kami diskusikan mendorong supaya alih fungsi jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional ya ini saya kira yang perlu kita dorong di pemerintah daerah tidak menambah ASN baru tetapi mendorong supaya mereka untuk menutupi kebutuhan kebutuhan jabatan fungsional seperti di daerah yang sangat eh, kurang itu adalah tadi auditor bapak sudah sebut kemudian yang kedua adalah misalnya di arsip Paris ini yang paling susah ini pak menteri ini dan pustakawan bahkan ada jabatan-jabatan fungsional di bidang kebudayaan ya, di bidang kebudayaan di bidang kesenian ini sangat susah tapi saya melihat ya, kami dapat informasi banyak pegawai memungkinkan itu yang bisa diarahkan menjadi ahli fungsional ya, ahli jabatan kefungsional dan salah satu aspirasi itu saya mau serahkan ke Pak Menteri. Boleh saya langsung serahkan Pak Ketua? Iya, iya boleh. silakan. Ini pertama aja. juga dalam sejarah saya, DPD hampir 10 tahun, membawa aspirasi begini karena... Iya, ya, itu tim medianya ada. Ya, ada terima, ya, terima kasih yang foto, dan uh, sekian dari silakan saya. Ya, Rp. Silakan Pak diserahkan. sebelah kanan ya yeah. baik terima kasih Dr. Haji Padindang saya ingin potong sebenarnya waktu beliau tapi karena saya lihat penting semua jadi agak susah baik selanjutnya sebelum dokter RT ya sebentar ya ini penting juga nih Pak Menteri terkait dengan PPNPN dari DPDRI ya mungkin ya biarkan ini jadi legasi kita di komite satu lah ya mohon diperhatikan ada banyak juga ini honorer ya yang ada 15 tahun di sini dan mohon maaf Pak saya bisa memastikan tidak ada titipan karena apa ini bayangkan ya komite 1 sampai komite 4 adalah kelengkapan ini semua bekerjanya sangat luar biasa tanpa didukung sama mereka kita juga nggak maksimal jadi mereka ini betul-betul bekerja sangat luar biasa ada yang 15 tahun itu security ada yang 15 tahun juga saya lihat silakan dokter ARD terima kasih pimpinan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan para anggota, saya mohon maaf pimpinan, saya hanya dua hal karena saya ada dipanggil Pak Ketua. Dan saya mohon maaf kepada senior-senior saya bahwa saya langsung mengambil ahli ini. Yang saya hormati Pak Menteri, terima kasih dan seluruh jajaran dan BKN PLT. Tentunya ada hal yang saya hanya ingin mempertanyakan karena kami ini berbagai kunjungan untuk melihat dengan adanya setiap negara melakukan perpindahan masa transisi itu memang mencapai hampir ada yang 15 tahun, 20 tahun yang bisa berproses baru berjalan sebuah pembangunan itu. E, tentunya aspek-aspek ini juga kita lihat sebagaimana seperti di New Zealand, berpindah ke Auckland. Kalau nggak salah, itu hampir 20 tahun ya, begitu. Nggak salah, 18 mencapai 20 tahun. Dan kami berkunjung ke Auckland juga saat itu mulai posisi pembangunan secara aspek sosial. E, ibarat nih, ini kan kalau pembangunan memindahkan kalau pemerintahan memindahkan manusianya ini ASN nya ke tempat itu hanya satu pertanyaan saya Pak Menteri moga-moga ini berjalan dengan sukses dan lancar ke depan dengan keyakinan pemerintahan hari ini dan pemerintahan yang baru akan baru ini yang terpilih mudah-mudahan konsisten dalam menjalankan daripada Niat daripada uh, IKN ini, dan satu keyakinan bahwa saya, apakah yakin saudara menteri akan berjalan dengan sesuai keinginan pemerintahan hari ini dan pemerintahan yang akan baru. Terima kasih, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Senator ART. Pak Menteri, saya juga mengingatkan ya, DPD sama DPR ini sedang dalam waktu dekatnya termasuk pemerintah akan membahas tripartit undang-undang Kementerian Negara. Itu akan ada penambahan kementerian. Tentu Pak Menteri juga sudah memiliki strategi terhadap ASN-ASN yang dibutuhkan. Mungkin nanti bisa ditambahkan juga. Silakan, Senator Darmansyah Husin. Terima kasih, Pak pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sampai siang, siang untuk kita semua Yang saya hormati Bapak Menteri Saya sangat-sangat mengapresiasi Menteri kita ini Karena dari banyak Menteri yang dipanggil ke DPD Ini Pak Menteri Selalu hadir Pak ya Kata harus kasih aplaus ini Untuk Pak Menteri kita Ya Ya termasuk uh, ya tidak akan juga ya PRKM baru hari ini. Uh, saya Pak Menteri uh, ditugaskan oleh pimpinan ini menyusun langkah-langkah uh, pengawasan oleh DPD terhadap uh, kelembagaan ya dan daerah tentu saja. Dan uh, kedepannya ya kita berharap bahwa dengan pengawasan lebih baik tentu saja uh, perjalanan Kementerian itu betul-betul uh, bisa kita harapkan, terutama kami di DPD itu betul-betul dapat bermanfaat untuk daerah, ya, untuk daerah. Dan saya tahu bahwa Pak Menteri adalah uh, menteri yang uh, meroket di daerah, gitu ya. Saya kira ini uh, kedepannya kita berharap bahwa... Uh, tidak dengan makin ketatnya pengawasan karena begini Pak Menteri. Kadang-kadang uh, dalam rapat seperti ini uh, kita DPD itu sering menghindari ya bahwa kita terlibat dalam eksekusi program-program itu. Jadi kita betul-betul mengawasi bahwa setiap program itu sampai ke daerah dengan benar, dengan tepat sasaran. Itu sasaran kita di DPD ini uh, mengawasi setiap uh, program daripada kementerian nah oleh karena itu saya sangat mengapresiasi tadi pak menteri ya dan salah satunya tadi bapak mengatakan juga dalam formasi tahun ini itu diberi kesempatan untuk daerah ya mengusulkan uh, formasinya dulu, dulu 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 memang seperti itu ya saya kira bapak juga mengalami kita daerah lah yang tahu bahwa uh, formasi formasi daerah itu uh, sesuai dengan kebutuhannya walaupun tidak tidak jarang juga daerah itu yang memang kadang-kadang ya oh, dalam tanda petik lah ya membuka formasi itu sesuai dengan uh, tim suksesnya gitu <laughs> atau kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tetapi uh, yang normal, yang benar adalah daerah itu memang uh, paling tahu formasi yang dibutuhkan oleh daerahnya. Nah, saya melihat di sini Pak Menteri sudah memberikan kesempatan untuk itu, cuma waktunya sedikit tadi saya lihat waktunya sangat-sangat singkat ya, karena selama ini memang daerah kurang diberikan kesempatan untuk mengusulkan formasi. Itu yang pertama Pak Menteri. Jadi saya ingin tahu ini bagaimana tadi banyak yang tidak mengusulkan pada akhirnya, dan memang seperti dengan Pak Ajib juga banyak daerah itu sekarang ini sudah sudah melebihi 70% ya belajar untuk pegawainya sudah melebihi belanja untuk operasionalnya ya ini ini juga memang harus harus di, 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 sesungguhnya ya harus dipangkas tetapi kita tahu bahwa dalam undang-undang HKPD ya yang saya juga ikut bersama Pak Haji membahas di sana memang ini secara bertahap nah program-program program-program inilah yang barangkali juga harus jalan dengan apa yang di uh, dilakukan oleh uh, Mempena RB dalam rangka memenuhi target uh, daerah untuk mencapai uh, ke arah 30%, ya. Jauh banyak sekali yang 70%. Terbalik. Jadi yang 70%-nya untuk ASN yang 30% untuk masyarakat. Ya, ini saya kira banyak enggak normal seperti itu. Nah, ini kita mau lihat nih ke depannya. Mudah-mudahan uh, ya kita berharap Pak Menteri ini terus terus ya. Mudah-mudahan lah ya. Dalam kabinet yang akan datang gimana Pak Menteri mudah-mudahan ya. De dengan progresivitas yang luar biasa. <laughs> mudah-mudahan jangan terhenti. <laughs> Itu yang pertama. Yang kedua, ini masalah ASN ini Pak, pemindahan ke ini ke apa? ke IKN. Ya. Ke IKN. Ini saya lihat di sini uh, targetnya ini 2024 sangat sangat ambisius sekali. saya kira ini setelah diadakan peninjauan, kan dikatakan di sini setelah ditinjau nanti akan akan dirubah. saya ingin tahu perubahannya bagaimana ini setelah di, diadakan. bagaimana kondisi terakhir ini? Uh, di sini dikatakan bahwa setelah ditinjau nanti uh, sudah sudah reda di sana. ya ini ada ada koreksi kak. masalah target ini. kalau saya targetnya agak agak besar ini. saya kira demikian pak Menteri. terima kasih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Senator Darman Syahusin, pemilik nikel ya. <tindihati> Timah tima, tima. eh, tima, 251 triliun, ternyata 300 triliun. Iya, <tindihati> 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 makanya itu. Ya, harusnya ibu kotanya di Bangka Belitung, Pak. Timah semua di sana. Uh, ibu Maria Goretti, ini Kalimantan dapat 5% loh apa yang ingin disampaikan ke Pak Menteri ya ibu kota negara bukan ibu Kalimantan negara ya ibu kota ya. negara silakan baik terima kasih pimpinan Komite 1 dan Pak Menteri berarti klarifikasi yang puang ajib ya <laughs> bukan Kaltim saja ya Pak Menteri ya tapi Kal Kalimantan lima provinsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Pak Menteri saya sedikit aja uh, izin tidak mengomentari IKN karena ini program baik sekali, cuma nanti ada catatan sedikit untuk uh, BKN yang uh, permohon permintaan informasi kembali atau pertanyaan informatif saja yang di titik lokasi pelaksanaan seleksi untuk luar negeri itu saran dari saya atau usulan dari saya kalau bisa dibatasi karena kalau uh, para alumni atau alumna diaspora. Itu pasti lebih memiliki kapasitas, Pak. Jadi, kalau tidak dibatasi, bisa semua diborong oleh diaspora. Itu saran saya, uh, Pak Ketua. Saya izin untuk tidak bicara IKN tadi, cuma negeri kita sekarang ini, hari tahun ini kan mau pilkada. Nah, jangan sampai kita luput membicarakan uh, netralitas ASN. Saya mendengar di... Uh, media sosial Pak Menteri ikut menandatangani surat kesepakatan bersama. Nah mungkin juga kita beri warning sedikit tentang netralitas ASN ini karena uh, di beberapa provinsi, kabupaten itu sudah mulai ada kotak kosong, berarti sudah rasanya ya. Ada sedikit penggiringan kepada incumbent. Saya Komite Satu punya concern di sana pimpinan, sehingga kita harus tetap mengawasi juga netralitas ASN ini karena jumlah ASN cukup banyak di Republik Indonesia ini. Maka karena ini gawean bangsa Indonesia tidak lama lagi bulan November, kami ingin dengar pikiran Pak Menteri terkait hal ini itu saja terima kasih saya kembalikan baik terima kasih Senator Maria Goretti Celika silakan anda sampaikan dari Sumatera Selatan siap terima kasih banyak atas kesempatannya pimpinan Pak Menteri yang saya hormati beserta kepala BKM satu jajaran uh, sebelumnya saya uh, sebagai representasi dari generasi Z ini saya juga sangat mengapresiasi kemampuan RB dan BKN yang sudah uh, mendengarkan keresahan ya generasi Z dan Alfa ya bu <laughs> Keresahan para fresh graduate ini Pak. Dalam raker-raker sebelumnya juga saya sampaikan bahwa jangan sampai uh, generasi ASN kita ke depan ini juga uh, kualitasnya tidak tidak diregenera, diregenerasi dengan uh, apa namanya ketimpangan apa namanya kuota untuk fresh graduate untuk bisa uh, berkesempatan ikut CPNS. Dan tahun ini terwujud uh, di mana tahun-tahun lalu juga dibuka untuk P3K-nya. Dan saya sangat senang sekali karena ada bukan untuk CPNS ini rame DM saya sosial media saya untuk bujia bujia uh, bikin uh, tryout gratis lagi untuk kita yang uh, mau persiapan uh, CASN ini katanya gitu dan kalau ada ke uh, memang ada apa namanya Kesempatannya untuk BKN dan Pan RB apabila Komite Satu bekerjasama untuk pelaksanaan uh, tryout ini karena mereka sangat excited dalam rangka mempersiapkan uh, diri mereka untuk uh, mengikuti tes CPNS dan P3K. Lalu uh, ada beberapa lagi yang ingin saya sampaikan terkait juga jalur afirmasi ini tahun ini CPNS seperti yang kita tahu tadi bahwa ada jalur khusus untuk putra putri Kalimantan. Setelah sebelumnya kita juga memberikan afirmasi untuk putra putri di Papua. Uh, harapan saya juga ke depan kalau bisa request Pak untuk putra-putri 3T juga Pak karena mereka juga harusnya punya kesempatan yang sama juga apalagi di Sumsel masih ada dua kabupaten yang menjadi uh, wilayah 3T ya dan uh, saya juga ingin menanyakan terkait um, ketimpangan ini Pak ketimpangan gaji jadi pada saat rekrutmen ini kisaran penghasilan itu dituliskan di apa namanya di di akun SSCASN secara langsung. Kalau menurut saya ini hal baik karena bentuk transparansi. Tapi yang saya ingin tanyakan kenapa begitu banyak ketimpangan antar lembaga ya Pak? Seperti contohnya misalnya di Mendikbud itu waktu itu pernah saya lihat tuh jabatan dosen dengan kualifikasi pendidikan S2 dan S3 gaji yang tertulis di sana itu rentang 2 sampai 5 juta. Sedangkan di instansi lain kualifikasi S1 eh, penghasilannya bisa mencapai 21 juta. Itu apa dasar yang menjadi landasan dalam penentuan penghasilan ini gitu. Eh, itu juga termasuk teman-teman eh, ASN di TNI Polri mereka yang di perbatasan tuh gaji minim-minim sekali itu pak itu pertimbangannya tuh apa pak dan eh, di Provinsi Sumsel saat ini juga sedang membuka rekrutmen CASN dengan formasi yang cukup besar, Pak. Ada sekitar 4.500 sekian formasi dan mungkin izin Bapak dengan masuknya CASN ini kira-kira akan menggeser honorer kah, Pak? Atau mungkinkah akan ada pengangkatan P3K lagi di tahun ini atau tahun-tahun berikutnya untuk honorer-honorer ini? Dan juga saya um, menanyakan terkait nasib teman-teman saya para rekan-rekan pendamping PKH dan pendamping desa, apakah uh, sudah dekat waktunya ini mereka diangkat menjadi P3K karena mereka ini perlu dipertimbangkan, mereka ini adalah ujung tombak uh, kesejahteraan masyarakat di akar rumput, Pak. Berkali-kali saya sampaikan pada rakar sebelumnya uh, mau dipertimbangkan mereka-mereka uh, yang menjadi ujung tombak kesejahteraan ini jangan sampai kalah sejahtera dengan yang mereka perjuangkan. Jadi harapan saya mereka bisa uh, sesegera mungkin bisa diangkat menjadi P3K. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Iya. Yeah. Baik, terima kasih Bu Jalika. Ini kalau semuanya diangkat P3K, <laughs> pusing nih negaranya nih. Habis jeblok nih anggarannya nih. Kayak gitu ya. Jadi saya pikir nanti anggota DPD yang tidak naik lagi boleh juga diangkat P3K. Gitu. Wah, ini udah. Oversight ini udah offside ini. Iya, <laughs> <Yeah. laughs> yeah, ini di sini banyak anggota-anggota DPD yang ahli-ahli, Pak. Ahli politik, ahli strategi, ahli pemenangan. Dia bisa menaikkan uh, gubernur dia pilih, dia dukung menang gitu. Tapi dia untuk perjuangan diri dia, P3K itu susah sekali. <laughs> itu kelemahan kita ya. Baik, uh, Pak Menteri, waktu kita 25 menit, silakan dimanfaatkan untuk sampai Oh, ibu Prof, mohon maaf ini ada Ibu Ibu Prof, silakan Ibu Prof. Biasa kalau yang dekat suka tak terlihat, Pak. <laughs> Saking dekatnya gitu sampai tak diperkenalkan pun, Pak. Mudah-mudahan Bapak-bapak semua sudah tahu saya. Amin. Sana kemari sampingnya nggak dikenalin, Pak. Masya Allah Tapi saya sudah hafal betul orang Aceh, Pak. <clears throat> Paling terkenal. Oh, apa orang Acehnya apa Pak? Pak Menteri, saya e, begini Pak, ini karena saya pernah di asisten pemerintahan Pak, jadi soal P3K ini dilematis Pak, saya katakan dilematis kenapa? Di satu sisi kita ingin mengangkat, karena mereka yang sudah 15 tahun, 20 tahun bekerja betul Pak, tetapi di satu sisi kita ditantang untuk bisa berkualitas dengan sangat baik, nah ini yang dilematis kita Akhirnya memang Pemprov DKI pernah melakukan hal yang sangat tidak menyamankan buat P3K atau para honorer, yaitu bagaimanapun fit and proper test, karena itu sering didemo Pak. Kenapa? Karena kita ingin mengambil yang kualitas profesional, tapi di sisi lain mereka sudah 20 tahunan bekerja gitu. Nah ini akhirnya ada langkah-langkah P3K ini adalah salah satu langkah konkret sebenarnya. Tetap dia diangkat tapi tidak bisa sama dengan ASN gitu kan, itu semua langkah-langkah terobosan lah Pak ya. Yang ingin saya tanyakan begini Pak, ini afirmatif policy saya katakan begitu Pak ya. Sementara sambil menunggu ketetapan ketika sudah menjadi IKN sudah IKN betul-betul jadi. Nah, sekarang persoalannya Pak, persoalannya saya suka bingung begini Pak. Kita kan pengen uh, warga di sana itu betul-betul tidak seperti maksudnya di di tempat di tempat di mana IKN berada itu tidak seperti bukan tuan rumah di rumahnya sendiri. Tetapi dia juga tapi ternyata dalam kenyataannya, Pak, mohon maaf, ini para pejabat publiknya justru ada rekayasa, Pak. Mengangkat yang bukan dari Kalimantan, Ibu Maria ini mesti diawasi betul ini, karena saya hampir hafal nih, saya punya contoh di Kepulauan Seribu, Pak. Mengangkat mereka yang bukan IKN, tapi saudara-saudaranya direkayasa, tinggalnya di sana, kemudian semuanya di sana, akhirnya mau tidak mau diangkat, Pak ternyata apa ya saudaranya gubernur, saudaranya wakil gubernur, saudaranya kepala dinas. Ini Pak, Pak Puang, benar-benar saya saya ingatkan betul ini. Jangan sampai kita berharap untuk orang-orang yang memang local wisdom kita kita harapkan betul-betul mereka bisa terangkat, tetapi ternyata ada perekayasan dari para pejabat publiknya. Nah, itu satu Pak yang perlu ada betul-betul kita sampaikan bahwa ini harus diawasi betul. SSO Pak atau Single Identification Number dulunya ini penting menurut saya Pak kenapa karena sekarang perekayasaan kita bisa juga katanya pakai nomor KTP KTP Pak tetapi ternyata bisa juga tuh Pak masih tetap ada yang sekarang KTP nya double masih ada contohnya pilkada kemarin yang pinjam KTP anaknya Master X gitu kan nah ini yang yang menurut saya perlu di kita ada kerjasama antara instansi terkait Bagaimana mengatasi hal ini supaya namanya betul-betul kita memakai satu. Saya ingat anak saya sekolah di per, di Kertin itu dia kalau apapun pak satu aja gitu. Mau ada medical check up-nya, belum bayarannya, nilai-nilai semua cuman satu aja. Pokoknya nomornya dia berapa, ininya nomor induknya, udah itu aja. Nah sekarang yang tidak terjadi seperti itu. Ada satu hal yang menurut saya agak agak kontradiktif. Uh, di satu sisi kita semuanya serba digitalisasi. Sementara tingkat kemampuan mengoperate digital itu belum. Kita berusaha mengangkat yang P3K, Pak. Yang kalau suka ada kalimat yang saya suka nggak seneng banget ya kalau orang tua suka ngomong begini, ah oh, saya kan sudah tua, itu urusan anak-anak Gen Z gitu, itu nggak boleh terjadi sebenarnya. Tapi ternyata yang P3 yang umurnya sudah tua-tua itu nggak mau gitu kerjaan itu. Sementara di satu sisi kita punya bonus demografi, Pak. Ini untuk menuju Indonesia 2045 bonus demografi harus dimanfaatkan kalau nggak jadi overburden ini. Nah ini yang saya katakan bahwa bagaimana kita mengatasi dengan polisi yang tadi udah bapak baca panjang, tapi saya belum menemukan nih pak polisi. Polisi bagaimana kita memanfaatkan bonus demografi di satu sisi, tetapi di sisi lain kita juga ada digitalisasi yang meminimalisir adanya human resource tadi pak. Nah, ini Ya mohon maaf nih terjadi di di DPD nih Pak terjadi di DPD. Kalau surat saya tanya, eh suratnya mana? Oh ada namanya apa sistem kita Sri Kandi ya, Sri Kandi ya. Itu belum masuk Sri Kandi. Termasuk Pak di Kemenlu sama Seknek. Kok surat kita belum keluar? Makanya saya suka ke tahu betul siapa kepala birunya. Siapa saya nggak mau hanya bos-bosnya Pak, nggak mau hanya Menteri Sekneknya saja, tapi sampai kepala birunya, tukang ketiknya saya punya nomor teleponnya semua. Kalau dia ini kendalanya di mana gitu? ternyata menggunakan menggunakan sistem digitalisasi ini tidak mudah pak dan tetap aja pak ada setang duluan setang ini ya tetap aja dua komite saja pak kalau mengajukan mau keluar negeri dengan seknek dengan biro KTLN nya maaf mesti ada sentuhan telepon pak ya jujur saya mengatakan betul kan mesti ditelepon pak untung aja saya kenal sama bapak makanya saya suka bilang Pak, minta nomor handphone dong, gitu. Kenapa, Pak? Supaya kalau ada apa-apa, saya nggak hanya Bapak. Bapak sibuk, satu Bapak sibuk, langsung ke sesmen. Clear. Terus saya bilang, Bapak, terima kasih sesmennya hebat. Saya bilang begitu, kan? Nah, artinya apa? Tetap, Pak, ada yang mesti kita tangani. Dan saya menganggap bahwa, jujur nih, Menteri yang walaupun sibuk lagi depan Presiden, bisa lo jawab PA saya. Hebat loh, Pak Menteri. Kan biasa orang takut depan Presiden, langsung dimatiin handphonenya, atau dikasih pegang ajudan. Dia nggak jawab. Bu, saya lagi depan Presiden. Siap, mengerti saham nah kalau menteri semua kayak gini bu aman nih dunia per, persilatannya aman bu bener ya udah gitu, kalau kita tanya mas assessment sesmen juga satu ini satu apa satu frekuensi gitu jadi nggak gini saya nunggu arahan pak menteri ya itu paling sebel saya bu nggak bisa semuanya arahan pak menteri karena ada aturannya gitu sudah bisa jalan sendiri dan ibu sesmen, sarut bu untuk ibu ya dan bkn pak mohon maaf nih di DKI Jakarta karena banyak keluhan ke saya maaf umpa Pak mantan 31 tahun Pak dan ikut tujuh gubernur jadi suka anaknya ke saya Bu kemarin ketemu BKN ya gitu ya sekarang tadi Pak mohon maaf saya live Pak dan teman-teman teman-teman DKI semua nonton nih Pak saya live di IG saya, bahwa ini BKN ngomong begini, jadi dia udah was-was nih Pak, wah P3 besok mau ini, ini, seneng nih yang P3-nya, P3-K-nya seneng banget tuh, karena lama-lama akan jadi PNS gitu kan, artinya begitu ya Pak ya. Nah saya minta tolong Pak, ada beberapa teman-teman di DKI, mohon maaf betul ini, di DKI itu Pak, yang suka lambat Pak, lambat keluar pensiunnya, pensiun aja lambat, apalagi ngangkatnya Pak, apalagi jabatannya itu yang sama sama jabatan fungsional Pak, yang suka lambat. Lambat saya. tanya, ini jangan alasan ke BKN, BKN terus saya bisa telepon loh sama kepala BKN-nya saya. Bilang. Nah, jadi alasnya kalau misalnya dia habis S2, disekolahkan, beasiswa. Terus kalau masuk lagi jabatan fungsional itu lama banget gitu. Kenapa? Ada di BKN. Nah mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Saya nanti minta handphonenya ya Pak. Supaya bisa langsung. Terima kasih saya kembalikan ke Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Ya makasih, Bu Prof. Mohon maaf. Uh, telat memberikan kesempatan. Ini Bu Prof ini sebenarnya paham betul anatomi birokrasi di Republik ya pernah jadi kepala Satpol PP pernah jadi asisten apalagi Bu banyak ya ya kita doakan jadi wamen ke depan Amin, wakil menteri dulu, jangan menteri. Kalau menteri kita doakan, Pak menteri tetap duduk Mbak di Menpan RB. Amin, oh, enggak, enggak. <laughs> baik Pak menteri, waktu 20 menit saya baik. serahkan. Waktu silakan, baik. Terima kasih, Pak Ketua, Ibu Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPD. Saya kira tidak banyak hadir, tapi masukannya komprehensif. Saya kira, terima kasih. Ini, Pak eh, sekalian, Pak Ketua, pertama dari Pak Ajib, eh, Pak Dindang terkait dengan Sulawesi, bagaimana dengan Kalimantan? Ya ini aspirasi kemarin Kalimantan tadinya ya ini IKN ya harus setara dong, nggak ada afirmasi gitu kan. Tetapi kemarin ini IKN kan di daerah sehingga ada diskusi kita sampaikan di ratas perlu afirmasi. Maka Bapak Presiden berikan afirmasi karena sekarang banyak putra putri Kalimantan juga hebat di tempat lain sehingga nanti bisa memberi ruang. Nah soal itu nanti kita sampaikan lagi Pak eh, Pak. Pak Ajib, yang berikutnya pendidikan bagus sekali, ini menjadi atensi kami Pak, kami berkali-kali di atas menyampaikan dan sekarang dan disiapkan, selain merevitalisasi SD di sekitar IKN yang berkualitas, juga di setiap hunian di dalam ini akan disiapkan sekolah SD dan SMP yang berkualitas termasuk TK. Karena kalau sekolah swasta yang bagus kan mahal, tidak terjangkau untuk ASN. Tapi SD yang berkualitas seperti eh, alia ada yang berkelas internasional bahkan nomor satu yang di mana yang di eh, ya Insan Cendekia itu milik Kemenak nanti akan di prototipnya di kopi di sana sehingga ada sekolah tapi berstandar eh, nasional dan internasional itu sedang disiapkan Pak. Kemudian yang berikutnya eh uh, memang soal KMNQ ini jadi diskusi panjang kami di komisi 2 jadi tidak bisa banyak uh, segera jalan karena ini undang-undang sehingga daerah sekarang ters, tersandra dalam tanggut kutip undang-undang HKPD-nya 30% maka itu yang menjadi alasan daerah tidak mengusulkan formasi tapi bukan berarti ketika P3K tidak diusulkan di formasinya mereka akan di grounded tidak, tetapi dia bisa masuk di P3K paruh waktu sehingga dia tetap seperti sekarang tidak harus diberhentikan itu yang istilah 100% tadi nanti saya minta Pak Abah yang lain-lain nanti bisa disampaikan Desember ini 100% nanti BKN biar menjelaskan data yang seperti apa yang akan diselesaikan di Desember ini karena ini kalau datanya berubah-rubah ini sampai kapanpun nggak selesai di komisi dia juga sama ini kan kayak karet ini Pak dibuka berapapun melar terus ini Pak ini kalau dibuka nggak selesai apalagi menjelang pilkada Nah setelah pilkada pun ini kalau nggak dikunci, dilompati terus sama teman-teman, insya Allah nggak selesai bagi yang kemarin Pak Darmansa terakhir tapi yang baru kepilih baru pertama <laughs> jadi nggak pernah berakhir terus yang nggak kepilih berakhir tapi baru yang pertama ini pertama nah ini nanti nggak akan selesai nah, Bapak pasti tahu itu nanti kita sudah siapkan formulanya Insya Allah yang berikutnya adalah terkait dengan lingkup kesekjenan nanti ini nah yang JFJF -JF, Pak memang di, di Kemenpan ini hampir semua sistem digital jalan kecuali satu Bu yaitu JF dan Widya Iswara. Saya mohon maaf sekali saya sedang jadikan bad boy bahwa Widya Iswara ini sekarang kalau yang pensiunan amat sangat selektif hampir tidak ada formasi untuk Widya Iswara. Kenapa banyak keluhan meskipun yang purna itu belum tentu jelek. Tetapi sebagian ketika jadi Widya Iswara, banyak orang tua, orang kata beliau lemes sebenarnya Bu Silvi masih kuat kan? <laughs> kata Bu Silvi tadi, sehingga ketika jadi Widya Iswara banyak cerita masa lalu dibanding cerita masa depan. Nah, nah tapi nggak semuanya loh, saya mohon maaf kalau ada Widya, Widya Iswara yang marah kepada kami. Tapi sekarang sedang dihul, sehingga kita targetkan Widya Iswara tuh yang muda-muda energi supaya Bu, Bu Silvi semangat gitu. Tapi kalau sudah pensiunan yang kadang sebagian banyak cerita zamanku dulu gini. Nah, padahal sekarang bukan zamanku. Nah, <laughs> nah jadi mohon maaf begitu aja yang JF utama dengan selektif. Nanti tapi kami perhatikan, Pak. Ini sama yang disuruhkan Pak Gubernur kepada kami. Eh, nanti kami cek kalau memang amat sangat diperlukan oleh provinsinya, kita pertimbangkan saya sudah sampaikan ke Pak Gubernur. Yang berikutnya terkait dengan Pak Abdurrahman terkait apakah yakin tadi. Jadi kami sangat yakin karena ketika rapat bersama Bapak Presiden terpilih, Presiden terpilih bangga dengan IKN dan beliau akan melanjutkan ini bukan hanya soal gedung tapi transformasi digitalnya supaya dilanjutkan. Jadi kami amat yakin dengan apa terkait dengan termasuk penataan kelembagaan yang rencana ke-IKN. Pak Darman Syah terkait dengan menyusun langkah-langkah pengawasan suju kami, Pak. Begitu juga terkait dengan e, pemindahan ASN ke IKN kita sudah menyiapkan beberapa skenario sebenarnya berapa jadi dari total 13.000 yang mungkin sampai tahun ini adalah 1700 sesuai dengan 47 tower yang disiapkan tapi begitu kemarin September akan pindah ada arahan baru dari Pak Presiden jangan terburu-buru jika semuanya belum lengkap jadi sebenarnya sudah siap sebagian tapi Presiden menyarankan Pak Jokowi karena landasan bandaranya belum jadi Nah, karena kalau landing di balik papan, Pak Ketua akan ke IKN kelihatan jauh, dua jam setengah, terasa sekali. Tetapi kalau landing di bandara IKN itu terasa dekat. Nah, kemarin terlambat, Pak Menteri PU sudah melakukan percepatan luar biasa karena cuaca. Sehingga cuaca itu yang menyebabkan pembangunan ini terlambat. Sehingga eh, diminta oleh Bapak Presiden ter karena terkait integrasi layanan juga belum selesai, diminta untuk tidak terburu-buru. Nanti bisa disampaikan, eh, ditambahkan oleh Pak Aba dari Ibu Maria terkait netralitas ASN betul Bu, seiring dengan disudahinya peran eh, BK, eh, KASN. Dulu yang menangani netralitas ini kan KASN. Nah ini baru saja Perpres keluar kemarin tanggal 23 ya. 23 Superpres penyudahan peran bukan pembubaran. Saya lebih sering penyudahan peran KSN ini dipindah ke BKN. Jadi peran-peran netralitas nanti akan diberikan dan BKN kita minta menyoba, membuat penyederhanaan proses bisnis tidak lagi ribet tapi dengan sistem tadi. Sehingga ini tetap jalan, netralitas ASN tetap kita awasi. Kami sudah teman-teman KPU juga koordinasi dengan kami dengan pindahnya peran KSN ke BKN. Kebijakannya ada di Kemenpan, teknisnya ada di BKN. Nah, mungkin nanti BKN bisa nyebutkan. Yang berikutnya terkait dengan akan mengangkat, ho, uh, oh, saya kira ini yang netral. Yang berikutnya Bu Jelika ya, Jelika terkait dengan uh, afirmasi itu jangan hanya di uh, IKN tapi juga di 3 T dan Papua. Papua sudah banyak sekali Bu di Indonesia Timur yang kita beri afirmasi, termasuk Pesenggerit Pesenggeritnya kita turunkan sampai ke bawah karena kalau kita samakan nggak ada yang lolos kemarin itu, sehingga kita turunkan karena memang uh, apa? Iya. Nah, diafirmasi karena kalau enggak enggak terisi, sehingga ini afirmasi kita berikan juga atas saran Bapak Presiden. Begitu juga formasi ya, Pak Bapak. Formasi juga kita berikan afirmasi. Termasuk juga terkait dengan dokter 3T sedang disiapkan afirmasi khusus termasuk tunjangan dan lain-lain sehingga mereka supaya betah ada di 3T dan memberikan pelayanan. Yang berikutnya adalah terkait dengan ketimpangan antar lembaga nanti bisa dijelaskan Pak Aba dan Pak Pak ya mo. Ini sama-sama di perbatasan. Kenapa kalau yang dirjen yang dari bea cukai dengan dari pemda dan kok beda pendapatannya? Nah ini yang dijelasin soal tunjangan dan lain-lain. Sama bajunya, tunjangannya beda. <gifat> sama-sama di perbatasannya, saya tahu. Karena saya udah ke lapangan lihat itu, nanti biar dijelasin. Yang berikutnya adalah terdamping pendamping PKH, saya minta Pak Abah dan Pak Yomo jelasan yang berikutnya adalah terkait dengan makasih Ibu Jalika atas masukannya dan harapannya tadi juga kami catat nanti bisa seperti apa Pak Aba dengan Pak Yoma bisa jelaskan Bu Silvi makasih Bu Silvi terkait dengan P3K dilematis antara kualitas dan akomodasi jadi memang amat sangat berat tetapi Bu mereka juga setelah mengabdi oleh karena itu maka Tahun ini Bu Silvi ada empat guiding principle untuk merekrut mereka. Karena kalau tidak berstatus P3K, honorer ini harus di-grounded selambat 8 bulan Desember ini. Nah maka mereka satu Bu akan ada dua konsep di dalam sistem rekrutmen uh, P3K ini. Satu dengan konsep penuh waktu. Nah, berarti yang nanti yang ikut tes dia bisa penuh waktu. Mereka ini yang telah memenuhi kualifikasi kira-kira gitu dan seterusnya. Yang kedua adalah paruh waktu bagi mereka yang anggarannya tidak cukup dan tidak. Sewenik, nah, bisa tetap P3K tapi dia paruh waktu. Dan dia tidak turun pendapatannya tetap seperti sekarang dan tidak ada pembengkakan anggaran. Jadi kita sudah siapin sehingga tidak akan ada PHK massal. Kalau tidak ada empat prinsip ini ketika penyusunan undang-undang bersama Komisi 2, pasti akan ada PKH, PHK, PHK massal karena jumlahnya besar sekali 2,3 juta. Sekarang tersisa 1,6 1,7 yang P3K dan ini kalau dibuka lagi insya Allah bisa 4 juta bu bayangkan anggaran kita udah nggak cukup Nah pertamanya mungkin ya ikut uh, kau ikut paman mula kerja di sini, nggak digaji nggak apa-apa. Begitu tiga bulan, masa aku ikut paman nggak digaji? Ya dikasih duitnya pamannya dulu. Nah setahun ini duitku aku gaji terus ya didaftarin. Nah ini terus gitu yang terjadi. Paman ponakan ya jumlahnya sejuta. <laughs> Karena tadi. Nah mudah-mudahan ini insya Allah ini ada komitmen bersama uh, sudah diatur tidak terjadi kira-kira. Nah. Nah, Pak sekalian, yang Terkait warga IKN, ini terima kasih Bu jadi catatan kami. Oleh karena itu, yang 2000 tidak diangkat otomatis. Mereka ikut afirmasi seleksi hanya antar anak-anak uh, Kalimantan. Sehingga tidak bisa lagi Bu, nitip kayak yang tadi Bu. Itu kejadian memang dulu terjadi. Karena nanti tesnya akan pakai face recognition double Bu waktu daftar pakai face recognition, waktu ngerjakan soal pakai face recognition. Ini karena kejadian tahun kemarin ada joki sudah pakai digital, pakai joki waktu ngerjain dan pura-pura ke toilet bu. Begitu ke toilet yang masuk beda orangnya. Nah tahun ini dikasih face recognition oleh BKD, oleh BKN sehingga kalau wa wajahnya beda langsung berhenti soalnya. Jadi udah double, nggak bisa pakai joki. Dan ini nanti menjadi keadilan bagi warga putra-putri Kalimantan yang terbaik untuk mengabdi karena dia tidak lagi bersaing dengan anak Jogja, anak Jakarta, anak Surabaya. Jadi dia kita berikan afirmasi kira-kira gitu, sehingga ini ruang bagi putra-putri Kalimantan. Kenapa? Oh iya, yeah, nanti afirmasi, ya tahun ini, tesnya tidak kita gabung. Iya, yeah, yeah, tidak kita gabung, jadi antar mereka jadi antar mereka tapi tetap jadi kalau sekarang ada 205 lima, sorry ada 50.000 formasi ke IKN 2000 untuk putra putri Kalimantan yang seleksi di antara mereka di Kalimantan kita lihat ya, belum belum kita lihat nanti akan diputuskan oleh presiden kan afirmasi ini diputuskan di ratas presiden berapa ada afirmasi atau tidak Nah, baru sekalian yang terakhir nanti dari kami terkait dengan digitalisasi, Ibu, kita sedang menyiapkan sistem Gavtek sekarang ini. Problem utama kita, sistem bagus tapi tidak terinteroperabilitas. Ini masalah kita. Hampir semua kementerian lembaga punya ahli IT. Dan mereka tidak terhubung. Akhirnya muspro, kata, kalau kata orang Betawi, mubazir. Karena proyek sehingga ini tidak tersambung maka presiden telah memerintahkan kebetulan kami menjadi tim koordinasi ini sekarang tidak boleh lagi membuat aplikasi baru kecuali menginteroperabilitaskan aplikasi nggak boleh lagi dan untuk menyambungkan ini ini sekarang selama ini nggak bisa karena masing-masing ini sudah punya konsultan kecap nomor satu ABC semua semua ini top-top semua, tapi faktanya nggak sambung sehingga rakyat tadi tidak mendapatkan kemewahan data. Nah, maka sekarang dengan government nanti kita ratas itu evaluasi. Sekarang 16 layanan sudah terhubung. Nah, September ini kita launching terbatas. Di e government teknologi namanya INA Digital. Ini setelah belajar di seluruh negara di dunia. Ini Bu kalau kita slide-nya, Negara-negara hebat ini juga susah payah untuk mengintor operabilitas sistem tadi. Mereka bisa setelah punya government teknologi. Misalnya di Inggris ada DGS. Ini kemudian begitu juga yang ada di mana? Yang ada di Singapura dan punya nah kita, baru saja punya Ina Digital. Tapi sekarang baru di 16 layanan. Yang nanti digital ID-nya udah beres nih, Bu. Bayangkan kita setelah rapat 36 kali, baru identitas digital kita selesai. Setelah berulang kali rapat melalui ratas dan mungkin teman-teman bisa slide-nya digeser ya. Nah, nah, enggak karena ini paparan khusus karena ibu tadi tanya soal ini maka saya kasih paparan agak beda. Jadi tiga prinsip ini yang penting bu di dunia arsitektur digitalnya. Satu adalah identitas digital, digital ID ini kuncinya. Kalau ini beres, yang lain beres semua ini. Tapi beres ini kita sampai 34 ke, 38 kali rapat ini kemarin akhirnya beres kemudian data exchange pertukaran data kita tidak bisa bertukar data karena mengunci semua ini nah sekarang dipaksa untuk bertukar nah baru digital payment nah untuk membuat ini kan perlu satu platform nah kita sudah bisa menyelesaikan di ina digital sso yang bapak ibu sebut tadi silakan slide nya dikit lagi Alhamdulillah Bu, sekarang 16 layanan, Ibu langsung bisa pakai HP, pakai SSU. Tapi besok kita, September ini baru dirilis alpha terbatas untuk kurang lebih 40.000 ribu ASN dan terbatas. Nah sehingga dengan sistem ini Bu, dengan HP sekarang Ibu sudah bisa merubah identitas KTP dengan cara terbatas. Itu khusus 16 layanan, belum seluruh layanan. Ini yang nanti akan kami laporkan di ratas. Dan kita sudah memasuki fase baru. Ini persis ketika Gojek di 2000 berapa ya? <tuh>. Eh? 2015 layanannya masih tiga layanan pertama pakai HP sekarang sudah pakai nah kita sedang memasuki periode ini mudah-mudahan nanti ini akan bisa selesai nah ujungnya Bu yang terakhir slide kami sebelum terakhir eh, dengan teman-teman saya minta slide yang nah ini Bu kita sudah atas saran presiden kita sudah membuat timetable sangat ketat September ini kita launching terbatas Nah, saya ingin singkat saja, karena tidak dalam tema ini, karena kalau presentasi ini sangat panjang, kita lihat sukses story-nya. Kalau digital ID kita beres, data exchange kita beres, kemudian sistem digital kita benar, kan digitalisasi itu kan dimanai pembuatan aplikasi, Bu. Sehingga nggak selesai-selesai sekarang buat aplikasi terus, proyek, vendor, dan seterusnya. Nah, kita ingin integrasikan sebagian negara-negara yang mengintegrasikan, maka kita lihat India target RPJMN-nya 47 tahun. Dicapai hanya 7 tahun karena digital ID-nya beres. Estonia bisa meningkatkan 10 kali lipat PDRB mereka, dan Tiongkok bisa mengurangi kemiskinan sampai 0,6 karena sistem tadi. Kalau kita tidak kerjakan ibu, diskusi kemanapun seperti Ibu tadi, ya tadi masih manual. Nah, Presiden telah memberikan arahan sangat jelas, bahkan di dalam ratas Pak Prabowo juga diajak akan melanjutkan ini sebagai milestone untuk percepatan pencapaian reformasi birokrasi berdampak tadi. Sekian, -kira terima kasih. Silakan Pak Abah dan Pak uh, Yomo melalui Pak Ketua Oke, okay, boleh-boleh. Okay. Izin, Pak Menteri. <tuh> eh, Pak Ketua Izin, eh, ini menyampaikan untuk formasi di DPD, Pak. DPD itu formasi 2023 itu 133 yang kita berikan, tapi yang terserap itu hanya 96. Nah, ini supaya tidak terjadi di 2024. Setelah kami rapat waktu itu, Pak Menteri memberikan arahan supaya memberikan secara penuh untuk DPD 500, 566 tahun ini. Dan uh, itu tidak dipotong sama sekali, itu kita berikan secara penuh sesuai dengan usulan, luar usulan dari DPD-nya Pak, di Sekjen, ya, 566. Untuk P3K-nya, ini 336. Mudah-mudahan yang 336 ini bisa memenuhi tadi teman-teman yang sudah bekerja di DPD, ya, sepenuhnya. Ini di luar tenaga ahli ya pak ya, karena tenaga ahli itu akan diberikan pengaturan uh, secara khusus. Jadi yang 336 ini jangan sampai kosong, jadi harus terpenuhi semua karena afirmasinya hanya diberikan sampai Desember 2024. Siapa yang memberikan itu undang-undang pak, jadi bukan kami, jadi sudah ada di undang-undangnya. Uh, jadi yang 230 itu harus kompetitif, tapi yang 200 336, 100 persen untuk pegawai yang sudah bekerja di sini. Jadi orang luar tuh Pak Ketua nggak bisa melamar ke sini. Jadi kalau orang luar ke sini, dia nggak akan bisa masuk. Jadi ini sifatnya tertutup 100 persen, gitu ya. Afirmasi tetap melalui seleksi bu, tapi seleksinya tidak menggunakan NAB, tapi menggunakan peringkat terbaik, gitu ya. Jadi kalau peringkat terbaik, kalau mereka ikut tes, ya peringkat terbaik itulah yang akan digunakan. Ya, Kemudian yang alih fungsi ini kebijakan kita pengalihan JA ke JF itu ya memang sudah dilakukan dulu 40 ribu lebih jabatan yang sudah beralih dan saya kira tadi Pak ini masih diberikan kesempatan di dalam regulasinya Menpan RB itu di Permen 1 2023 apabila akan ada yang beralih masih bisa menggunakan inpassing dan penyetaraan jabatan sepanjang memang pertama kebutuhan strategis instansi kedua ada perampingan organisasinya itu bisa dilakukan. Nah ketiga barangkali terkait dengan penghasilan kita memang sekarang beda-beda, ya. Tapi gaji dan tunjangan itu sama sesungguhnya. Jadi yang membedakan itu tadi penghasilan tambahan. Salah satunya adalah tunjangan kinerja. Ya, tunjangan kinerja itu karena mengungkit, ya mengungkit orang. Kemudian ada fasilitas-fasilitas lain. Masih beda. Makanya beda pak. Tapi gaji tunjangan sama. Ya tunjangan fungsional, tunjangan struktural dan gaji pokok, gitu ya. Ya. Nah makanya itu. Nah oleh sebab itu sekarang. Makanya kita bukan gaji pokoknya buat tapi pokoknya gajian. Nah, gitu ya biasanya. Gitu. <laughs> Karena adanya segitu. Nah, makanya termasuk juga yang apa? TPP itu yang berbeda-beda sekarang kita sedang buat regulasinya. Karena ini sistem dulu Pak, penggajian terpusat itu pernah kita usulkan di Undang-undang 5. -Undang tapi kan ini kemenangannya. Kalau gaji terpusat itu bagus bagusnya mobilitas talenta kita akan bagus. Karena orang pindah ke sana itu tetap alhamdulillah gitu ya. nggak akan ada yang astagfirullahaladzim Karena beda beda sistem pagajiannya. Nah, oleh sebab itu uh, ini rata-rata daerah tertentu itu memang masih berbeda, tapi sekarang kita sedang membuat RPP kesejahteraan, Bu. Nah, RPP ini nanti supaya bisa ada kesetaraan berdasarkan tingkat risiko dan sebagainya. Untuk daerah 3T sebetulnya TNI Polri Hakim itu mereka sudah punya tunjangan khusus untuk di 3T. Jadi semuanya ada cuma variatif tergantung kepada tingkat kesulitan dan uh, sebagainya ya. Barangkali itu Pak Menteri. Makasih Pak sedikit, Ketua. Sedikit Pak, sedikit. Soal TNI. Kemarin kita baru ketemu dengan TNI, Pak. Ya Pak Ketua. Ya. <tuh> Mereka kan lagi agak kepingin benar ikut-ikutan nih. E, karena memang kasihan juga sih masih kuat gitu, Pak ya. Terus sementara batas pensiunnya, Pak. Nah, kalau semuanya nanti minta pengennya 60, entar lama-lama pengennya 65 gitu, Pak ya. Sementara kita tadi ada generasi Z yang berlahir gitu ya. Nah, itu itu ada antisipasinya nggak, Pak? Karena banyak permintaan, Pak. Banyak permintaan untuk di 60-kan gitu. Kita nunggu pembahasan undang-undang, Bu. Jadi kita ikut undang-undang nanti yang dibahas seperti apa nanti kita ya. Kan sekarang dipending Kan mereka ini. lagi mengajukan ya, Pak. Ya, lagi dipending pembahasan undang-undang. Oh, berarti pending ya. Depending Pengajuan untuk... juga nanti dulu gitu ya. Iya, jadi okay. dipending ya. Okay. Makasih. Ya, ada tambahan lagi? Oh iya, Satu lagi yang soal PEP, PPNPN, gimana Jebedin? Jadi oke semua ya, Pak. Kan kalau tadi jawabnya, nih, mohon maaf nih, saya agak-agak error, agak error saat PPNPN dengan P3K dan non ASN. Jelasin sedikit dong Pak supaya bagaimana polisinya mengatur ini. Oke. Okay. Kan, maaf, selama ini kan memang banyak sebutan ya, Ibu sekalian. Apa ada PPNPN, ada honor daerah dan sebagainya. Pokoknya sebutan-sebutan yang lain yang bekerja di instansi pemerintah. Kalau kita kembali ke PP49 itu adalah sebetulnya yang menduduki jabatan ASN. Jabatan ASN itu apa? Jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Kan tapi seperti orang pengemudi apa dan sebagainya itu sebenarnya tidak masuk ke dalam jabatan ASN karena secara nomenklatur jabatan itu nggak bisa. Namun demikian itu tetap bisa masuk tapi kita masuk ke layanan operasional, Pak. Jadi namanya itu dulu Pak Menteri penggali kubur aja itu jabatan ASN, Pak. Iya, kita kan nggak mungkin ketika ditanya jabatannya penggali kubur gitu kan nggak mungkin. Kita jadikan itu nomenklatur tersendiri pak. Ya, karena mereka pun bekerja gitu, mereka pun bekerja. Jadi semuanya baik PPNPN dan sebagainya itu masuk eh, apa namanya tadi radar bahwa mereka bekerja di instansi pemerintah maka boleh ikut mendaftar. Cuma kuncinya jangan sampai di DPD itu ada yang tidak mendaftar. Kalau dia tidak mendaftar berarti kesempatannya itu akan hilang, gitu ya. Karena kenapa tidak terdata di BKN? Jadi walaupun dia tidak masuk ke dalam XTHK2 uh, maupun database BKN, tapi dia bekerja tapi dia nggak daftar, maka dia akan dapat Pak. Nah makanya mohon teman-teman di Biro SDM di sini, kumpulkan mereka supaya mereka tetap daftar tuh, Bu Silvi. Karena kalau nggak daftar, mereka tidak akan pernah dapat kesempatan untuk uh, masuk ke dalam. Uh, aplikasinya. Ini ada yang gitu. dengerin gak nih? Ya. Denger ya, catat ya. Nah, ya. Terima kasih. Tapi kami mohon izin di DPD ini Pak Menteri belum punya standar kompetensi jabatan. Jadi untuk menentukan jabatan-jabatan itu kan harus ada standar kompetensinya. Sehingga ada ukuran kalau untuk jabatan ini kompetensinya ini 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 ini, ini gitu ya. Jadi belum diusulkan sehingga Pak Menteri belum bisa memberikan standar untuk uh, kompetensi di Sekjen DPD. Itu aja catatan terakhir. Terima kasih. Ah, iya, silakan, ya silakan dari PLT. menambahkan tadi dari uh, yang disampaikan oleh Pak Aba, jadi data non asn di tempat kita Ibu Silvi itu yang untuk DPD ada 284, kemudian 78 itu sudah diangkat sudah lulus kemarin, sehingga sisanya 206, sehingga ketika nanti Pak Aba menyampaikan formasi yang ditetapkan itu 300an, sehingga peluang untuk diangkat itu sebetulnya tinggi. Maka yang, yang disampaikan lupa Aba tadi betul, yang penting adalah mendaftar. Jangan sampai tidak mendaftar, kalau tidak mendaftar memang tidak mungkin akan diangkat. Jadi ini sebetulnya sisanya tinggal sedikit dari 284 ke ratus. Tunggu Pak, ini korelasi ya dengan ini ya? Iya Pak. Ya, Berarti Pak. kan tadi katanya ada, ya maaf nih karena kita kan katanya legacy ya, legacy komite satu nih. 336 yang disiapkan oleh Bapak. Ya, yang diusulkan. Yang diusulkan. Uh -uh. 336 Desember 24 harus mendaftar. Sementara 206 tadi yang belum lulus. Berarti ada kelebihan maksud saya gitu, Pak. Jadi ya. formasinya kan sisa Pak. Sisa, ya. berarti iya. formasi masih banyak masih. tapi otomatis mereka semuanya diterima gitu kan, Pak. Ya, nanti salah mau kebuka semuanya yang penting kan Asal daftar. Dulu, ya. Iya. Oke. Okay. Ingat mendaftar. ya daftar, kasih tahu temannya pakai WA sekarang. Ya, Ya benar, Pak. Soalnya kalau enggak ini bukan legacy kita jadinya, Pak gitu. Iya. Kan ini kita terakhir Pak. Kenapa hmm. harus daftar? Karena dulu ada yang fiktif. Oh, oke. Okay. Nah, di, bukan di sini. Nah, jadi sekarang harus daftar, divalidasi. Nah, bagaimana honorer ada suara ribu, 200 dua ratus fiktif kan repot itu. Nah, insya Allah dulu, tapi ini sekarang sudah. Terima sudah ada. Uh, Makasih. Ma saya interupsi pimpinan. Iya, yang pasti bukan di sini, Pak. Mungkin di sebelah. Iya, tetapi kita di sebelah di, di, maksudnya jalan tol itu, Pak. Tapi kita di sini di, di kesekjenan Pak Ketua. Ya, ada ya, yang ya. tidak mau mendaftar. Ya. Karena sudah terbayangi tidak lolos. Jadi, Pak Kabak uh, P. Uh, komite Saat ini perlu menginformasikan. Saya K temukan beberapa ya, orang tidak mau mendaftar. Baik. Kenapa? Ah, tidak mungkin lolos deh ya baik jadi gini aja nanti ditindaklanjuti Pak Kabak panggil Pak Sekjen ya untuk menindaklanjuti ini masalah serius jadi itu sudah direspon oleh kementerian saya pikir ini udah lampu hijau ini cuman ini kan ditangkap nggak peluang ini sama DPD kan kita kan komite satu memperjuangkan ada satu lagi nih Pak Menteri Mohon dapat respon ya e, DPR itu tukinnya udah 100% Pak DPD masih 60% jadi sudah diproses mohon dibantu prosesnya agak e, apa namanya dipercepat itu Nah ini siapa yang bisa jawab? Mungkin Pak Aba ya. Tapi setidaknya langsung didengar Pak Menteri nih. Ya saya pikir Pak Menteri udah SMS juga nih. Tolong di follow up. Jadi nanti biar anu Pak apa namanya? Pak nanti biar cek. Jadi gini, menaikkan ini tidak hanya ada menaikkan tapi ada 16 indikator kinerja ABCD. Nah, kemarin DPR, DPR untuk minta kenaikan dia harus menal ini pertanggungjawaban mutlak yang belum dipenuhi. Jadi ada indikator-indikator yang mesti dikerjakan. Nah, tingkat pimpinan mesti ketemu bukan mempersulit tapi ada ada hal-hal yang perlu dipenuhi mulai sistem meritnya berapa nilai. Jadi tidak hanya di kami ada berapa KL? Uh, bukan untuk menentukan oh, RB naik itu ada. berapa? Ada 16. ada 16 kementerian yang menentukan uh, yang indikator. Silakan Pak Anwar seri ini kita agak cepat karena jam ini ya, harus ke istana. Ya, ya. ya. Baik, saya pikir cukup ya dan Pak Menteri juga sudah menjelaskan ya yang setidaknya DPD jangan juga terlalu banyak minta. Nanti tim tim DPD sekretariat ya. biar ketemu dengan Pak Erwan, ya, Pak Sekjennya. Pak, ya. Pak Sekjennya nanti kita hubungin untuk ketemu Pak Erwan ya. Nilainya berapa kan sudah ada di Pak Erwan, kurang berapa, perlu berapa? Iya. Nah. Iya. Ya baik, saya hanya mengingatkan eh, buat teman-teman DPD. Oh, sekjen belum pernah kita ket... kan jadi PJ Gubernur, iya. jadi, eh, eh, <laughs> jadi <laughs> Pak itu apa? Sekjennya belum pernah ketemu. Belum ya, belum iya. pernah. Beliau jadi PJ Gubernur Riau Pak. Nah. Nanti kita suruh hubungin bapak. Dulu langsung DPR setiap. tuh bahkan perlu tim, perlu macam-macam untuk bisa iya. naik. Yang kurang apa harus dipenuhi. dipenuhi. Iya. Ya baik. Jadi teman-teman DPD ya ini banyak sekali yang disupport oleh Pak Menteri dan kita juga harus feedback. Jangan semuanya minta saja gitu. Minimal DPD mendukung Menpan RB baik anggaran, baik uh, program yang dilaksanakan. Ini izin Pak Menteri. Saya mendampingi DPD pada saat itu hadir di acara launching INA Digital di istana pada saat itu. Nah, kita apresiasi ya. Saya pikir ini menjadi sebuah platform yang sangat menarik dan perlu didukung oleh DPD dalam hal baik itu sosialisasi ke daerah ke 38 provinsi dan sebagainya. Baik, saya pikir uh, cukup ya rapat kita sangat produktif sekali dan sangat luar biasa Pak Menteri. Saya tahu betul Pak Menteri juga mengejar waktu ada rapat terbatas dengan Pak Presiden. Saya langsung saja kepada kesimpulan rapat hari ini. Kesimpulan rapat Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan Kementerian Pendayagunaan, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Selasa 3 September 2024. Pertama, satu, Komite 1 DPD RI mengapresiasi langkah-langkah serta kebijakan Kementerian Pan RB Republik Indonesia dan BKN RI dalam pemindahan ASN ke IKN dan penerimaan calon ASN tahun 2024. Sepakat Pak ya, ini normatif. Komite 1 DPD RI meminta Kementerian PAN RB dan BKN RI untuk memastikan seluruh tenaga non ASN diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 sesuai dengan amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023. Ya, silakan disebutkan gimana Ibu. Oh, maaf saya salah baca. Komite 1 DPDRI ini, oh berarti ini yang lama ya. Komite 1 DPDRI meminta Kementerian Pan RB dan BKN untuk memastikan seluruh tenaga non ASN yang ada dalam data BKN RI untuk diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 sesuai dengan amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023. Ya, dan diusulkan betul. Kalau diusulkan biar ada Kalimat redaksionalnya diusulkan di mana, Pak? Untuk diusulkan, untuk diusulkan untuk diusulkan dan mengikuti seleksi ya benar mengikuti seleksi P3K jadi menja diangkat menjadi dihapus Iya diangkat menjadinya dihapus Tetap. Oh iya, baik, dia. Baik, saya ulangi. Komite 1 DPD RI meminta Kementerian PAN RB dan BKN RI untuk memastikan seluruh tenaga non ASN yang ada dalam data BKN RI untuk diusulkan dan mengikuti seleksi serta diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 sesuai dengan amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023. Setuju, Pak ya? Komite 1 DPDRI yang ketiga, Komite 1 DPDRI meminta kementerian PAN-RB dan BKN-RI dalam pemindahan ASN ke IKN harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setuju Pak ya. Empat, Komite 1 DPDRI mendukung smart government sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang lebih berdampak dalam pemerintahan nasional. ada INA Digital. INA digital masuk di situ Pak? Atau mau ditambah khusus? Tidak usah. Bisa jadi... Bagian ya, smart government bagian dari ina digital baik. Yang kelima, komite 1 DPDRI mendukung revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, terutama Pasal 146 yang mengatur 30 maksimal belanja pegawai, dalam rangka mengakomodir tenaga honorer daerah menjadi P3K. Ada tanggapan, Pak Menteri? Ya Ibu, Sesmen, silakan. Ya, silakan. Uh, sebetulnya ang angka lima itu sebetulnya bukan kewenangan yang Kemenpan RB. Saya mungkin, apakah memang perlu dimasukkan atau tidak? Jadi, ini seharusnya kaitannya dengan Kementerian Keuangan. Di Baik, saya saya ya. di drop saja di drop ya. karena ini ya Ketua di di drop Kasih. aja itu ketua. Ya. izin, Pak. Ya. di drop aja nomor 5. Saya pikir ada lim empat ke kesimpulan ya yang setidaknya itu bisa menjadi rekomendasi kita bersama. Baik, ditandatangani Belum, 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 oh, belum. belum. <laughs> saya masih pengen nomor 5 supaya ada kepastian dan legasinya komite 1. Masalah PNP di D di DPD harus masuk di sini dan disepakati dengan catatan tadi di daftar apakah itu sudah masuk dalam ayat yang di atasnya nomornya? Naik 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 naik. Nah ini ini apakah Komite Satu meminta Kementerian Pan RB dan BKN untuk memastikan seluruh tenaga non ASN yang ada dalam data BKN? Maksud saya ada kalimat Pn Pn di PDRI gitu. Jadi jelas bahwa kita dari DPD nih Komite Satu pula gitu. Misalnya secara nasional, tapi di dalamnya termasuk gitu. Jadi nanti besok besok kalau lihat ini loh Perjuangan legacy dari Komite Satu bahwa DPDRI mengusulkan Pn PPN, Pn ya diusulkan gitu loh otomatis pasti bu <tuh> tapi ini kan secara legalitas secara tertulis jadi seneng ini teman-teman baik coba saya susun redaksionalnya seperti ah. ini ya itu jangan ditambah dulu jangan ditambah coba di tahun 2023 titik ya di bawah di kalimat terakhir coba serta mengakomodir seluruh PPNPN, Sekretariat Jenderal di PDRI menjadi PPK di tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Yang berlaku. Bisa seperti itu? Jadi ini cuma ego DPD-nya aja Bu sebenarnya. Kita udah tahu bahwa itu menjadi, secara... Masuk. Ya overboard. ngerti kita. Menjadi... Tapi kadang-kadang penting itu Bu. Oke. Okay. Oke. P3K di tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Iya sesuai ya. dengan peraturan hmm. perundang-undangan dan ketentuan ini, yang ya. berlaku dan Betul. ketentuan yang berlaku. Jadi kita kunci di situ pak. Yes. Jadi kita juga nggak oh, boleh mengakomodir seluruh tuh, pak. Nah gitu. Jadi sama-sama aman nih. Hmm. <laughs> Baik okay. Pak Menteri cukup ya. Baik terima kasih uh, ditandatangani gitu, ketiga-tiganya. Mohon dimengerti maksudnya ya. Kita paham juga bu. Baik, kita sepakati ada lima, ada 4 uh, rekomendasi dan saya ucapkan terima kasih kita berikan aplaus dulu buat Pak Menteri dan jajaran serta PLT Kepala BKN ya. Kita doakan terus sukses dan kita juga berdoa Pak Menteri di periode ke depan tetap menjadi menteri. Kita tidak mau ditinggalkan oleh seorang Pak Menteri yang punya konsep luar biasa dilanjutkan dengan uh, orang lain yang tentunya belum bisa melanjutkan ini. Kita harapkan anggota DPD ke depan ya. Terus berkolaborasi dan membangun uh, kerjasama dengan Menpan RB dan juga Kepala BKN secara langsung. Silakan. Saya akhiri. Wabillahitafulahidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita.